memberi pengenalan kepada saya berkaitan dengan produk anda. So boleh mana-mana ahli kumpulan? Kita ada banyak kumpulan ni. Kita ada Grand Segregator, kita ada kumpulan B, COVSSC, COVID dekat ni. Lepas tu kita ada EH20ST, Zili Chips dengan C Nanos, C Nanasos. So mana-mana ahli kumpulan boleh buka kamera dan berkongsi dengan saya dulu. Selagi anda semua tak bekerjasama untuk share dengan saya perkara ini, selagi itu saya tidak boleh untuk meneruskan sesi ini sebabkan saya kena tahu dulu apa produk yang anda sedang cipta sekarang ni. Okay, so boleh mana-mana ahli kumpulan? Ke nak saya petik je mana-mana? Okey, masih senyap semua. Kita bolehlah panggil sesiapa ya. Deskripsi idea tu macam mana? Deskripsi idea tu maksudnya ceritakan sedikit produk anda buat apa. Contohnya ada contohnya dekat sini kita ambil Zili Chips, mungkin anda produk makanan. Cerita sikit pasal produk makanan tu, saya nak tahu apa benda. Boleh kali? Alright, okey, Sinanan Sauce. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, kami daripada sekolah SMKA Ma'had Hamidiyah akan menerangkan tentang idea produk kami. Sebenarnya kami mengeluarkan produk makanan iaitu dinamakan Si Nana Sos. Idea ini dipilih kerana kami tahu bahawa sos cili yang terdapat di pasaran ini macam kurang sihat. Jadi kami menggantikan beberapa bahan yang terkandung dalam sos ni kepada bahan yang lebih sihat, kerana target kami adalah untuk mencipta satu produk makanan yang lebih sihat. Contohnya dalam sos kami sebagai pemanis, kami gantikan daripada gula kepada nenas, begitu. Dan kami telah menjual produk kami kepada 30 orang guru di sekolah kami, iaitu selama 30 orang lah yang terdiri daripada pentadbir dan beberapa orang guru yang lain. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak Najihah tadi ya. Alright, satu produk yang saya rasa menarik untuk kita dengar dan juga kita cerahkinkan dengan lebih lanjut lepas ni. Ada sesiapa lagi yang mahu berkongsi? Kita ada Zili Chips, A21st, Green Security. Hello, can I try? Yes, please, Rishikeshan. Okay, so hi, I'm Rishikeshan from SMK Srigaring. The name of my idea is Grain Segregator. So why did we pick this idea? This is because in this industrial era, we have noticed that many grains, especially sunflower seed, also known as bokkuchi, are usually empty, and many people are gaining distrust and are getting scammed because they want to have field grains, but then many grains don't have seed in them. So what can our idea help to overcome this problem? So our invention, Grain Segregator, can help to segregate or separate grains that have seed in them and grains that are empty. So how does this model work? This invention has a fan. So when this fan spins, the grains that doesn't have seed in them, which are lighter in weight, will get pushed away. The grains that have seed in them, which are heavier in mass, will not get pushed away. So we can separate the heavier grains and lighter grains. Okay. Is that all, brother? Yep. Okay, thank you so much, Mr. Kishan. Thank you. So such an innovative idea. So I hope you can understand if I'm speaking in Malay, Rishi. Yeah, boleh, boleh. Boleh, all right, nice. Okay. So next, can we have kita dah selesai dengan Green Segregator, and then we have done with Si Nana Sauce.
Can we have wakil daripada Zil Chips untuk bersuara? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak? Boleh dengar. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang hadir pada hari ini. Jadi, produk Zil Chips ni berada di bawah naungan SMKA Ma'had Hamidiah Kajang Selangor sama dengan Sinar Nasos tadi. Cuma kami di produk yang lain. Jadi nama idea kami adalah Zil Chips dan produk ni merupakan produk makanan sama juga macam Sinar Nasos, tapi Sinar Nasos ni berkaitan dengan sos. Tapi kalau Zil Chips, nama pun kita dah tahu, dia macam krepek lah, chips. Jadi krepek ni merupakan keripik bayam Brazil. Idea ni kami pilih kerana keripik di pasaran kalau kita lihat sekarang ni mungkin ada daripada kentang, kebanyakan daripada kentang lah. Jadi tu satu. Yang kedua, nampak macam kurang sihat. Jadi kami ingin menghasilkan satu inovasi menghasilkan keripik guna bayam Brazil yang lebih sihat. Kemudian pengguna, setakat ni kami ada buat jualan di co-op sekolah dan mendapat sambutan yang baik daripada kalangan pelajar dan juga para guru. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih banyak. Zil Chips buat keripik yang sihat, right? Next kita boleh dengar pada 21st. Betul ke saya sebut ni, takut salah je nanti. Dan Hasri dan juga Nurul Hassan, are you guys here? Hello, wakil A21st. Okay, senyap. Kita boleh go dengan kumpulan B. Erina, Hawa, Misha, Isaac O'Brien dan juga Kristina Putri, are you guys here? Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Kristina Putri dan kawan-kawan saya semua dari SMK Pucuk Utama 1. So product that we have produced ialah an ergonomic water tap. Sebenarnya bila kita ambil wuduk, okay, bila kita nak ambil wuduk, mesti ada air lebihan tau. Okay, so untuk elak membazir, kita orang telah produce water tap yang dia akan auto, tapi dia akan auto bila kita nak ambil air je, dan dia akan tutup bila kita bila kita tak guna. Tak, dia macam auto dekat pipe tu je lah. Okay. So setakat ni yang guna pipe tu semuanya diletakkan dekat surau sekolah. So banyak lah dan senang, air tu tidak bazir lagi dah. Dan sekurang-kurangnya bekalan air kat sekolah ni masih boleh disimpan bila pipe boleh dikawal air yang keluar tu. So maksudnya dia menjaga pengeluaran air dah kiranya? Ya. Yeah. Okay, terima kasih banyak. Maaflah susah nak bagi explanation. Tak apa, tak ada masalah. Dekat hujung tu insyaAllah dia senang nanti. Right? Thank you so much. Siapa yang cakap ni? Nurul Hassan eh? Oh, hilang. Kristina Putri, alright. Okay. Next, can we have someone daripada COVSSC? Muruga, Lukesh, Tiveshni. Hi, sir. Hello, hi, sir. Hi, Muruga. So, good morning, everyone. I'm Muruga from SMK Serigareng. Our group product name is COVSSC1. Before I explain my product, I actually wanted to tell why I choose my product. So actually, there are many reasons before to choose this product.
So one of the reason, I'm sure that everyone will know the COVID-19. So the first 25th January 2020, the first case of COVID-19 was detected in Malaysia. Malaysia has been COVID has been in Malaysia for almost like more than a year. So so it's actually a big problem in this world. So but to detect this COVID-19, we actually need to take the swab test, a process called swab test. Actually, this process also, I think everyone will know, but I don't know how many people know that there are many problems during this process. So the patient will feel a discomfort and pain during this process. This is happening because the wrong position or the wrong angle during the swab test. So our product will avoid the patient to have the pain or discomfort. So how does it work is the COE SSC is made to correct the position of or the angle of patient's head to 70 degrees. So this will minimize the discomfort and the pain of patient in the process. So in a nutshell, our product will help patient and frontliners to take that swab test easily. That's all. Thank you. Okay, Muruga, thank you so much. Oh, such an innovative way to test out for COVID. Nice. Kita boleh tengok macam mana perkembangan idea dia nanti. Right. And next, can we have someone daripada kumpulan B ni? Ada orang tak? B. Eh, B dah start tadi. Christina, sorry. EH21st. Danya Sri and also Nurul Hassan. You guys here? Nanti kan kita tak tahu idea ni pasal apa. Okay, mungkin masih malu. Atilia daripada Sopak Fund. Ada kat dalam tak? Atilia. Ada. Ah, hello Atilia. So boleh ceritakan sikit Sopak Fund ni mana? Boleh sekejap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atilia binti Jafri dari Sekolah SMK Bandar Baru Batang Kali. Hari ini saya akan menerangkan tentang Sopafan. Sopafan ni dia merupakan sabun dalam bentuk stick yang mudah untuk dibawa ke mana-mana. Idea ini dapat apabila COVID melanda. Ia senang untuk membasuh tangan menggunakan sabun yang dalam bentuk stick kerana dia boleh masukkan, kita boleh bawa menggunakan beg ke apa ke, senang, poket pun boleh sebab dia senang untuk digunakan. Itu saja. Ada pengguna belum? Pengguna ada. Kami sudah menjualnya dekat korporasi sekolah dan lebih 10 juga penggunanya daripada cikgu, pelajar. Alright. Okay, thank you so much Tila from Sopapan. Seorang je hari ni? Yang lain semua tak dapat masuk. Ada yang ada kelas, ada yang tak dapat join sebab tak dapat. Okay. Terima kasih. Sama. Alright, next. Can we hear from Meow Healthy? Ni makanan kucing ke apa ni? Syafiq Arifin. Syafiq Arifin cikgu eh? Okay. Okay, tak apa. Kita go next. My SRM2 Mael. Ni cikgu juga ke kumpulan ni? Okay, tak ada respon. Alright, so banyak-banyak kumpulan ni kita tak dengar daripada kumpulan EH21st lagi. Tak apa, kita akan mulakan sesi kita. Terima kasih kepada semua sebab dah berkongsi dengan saya. Kita ada orang yang buat makanan, ada beberapa kumpulan yang buat makanan. Kemudian kita ada beberapa yang buat berkaitan dengan COVID. Ada yang COVID test tadi, kumpulan Muruga. Dan juga kita ada orang yang buat sabun stick, Sopafan. And then kita ada mesin juga. Kita ada green cigarette yang kalau kata korang beli koci, tiba koci ada kosong kan. Tapi dah pakai green cigarette nanti, okey tak ada masalah dah. Semua koci akan ada isi. Alright, next kita juga ada kalau kata orang selalu guna air kat sekolah, banyak membazir. But by using kumpulan B punya innovation,
So pembaziran itu tidak akan berlaku. So tanya guys for this innovative ideas. So right now semua orang dah ada idea-idea yang menarik, dah ada produk yang menarik dan ada juga produk yang sudah ada pengguna. So sekarang ni pengguna dah bagus, kita maksudnya dah ada traction, maksudnya kita ada validation. Sekarang yang kita perlu ada hanyalah kita kena ada satu pitch deck yang lengkap untuk kita mudah bercerita dengan investors nanti. So saya difahamkan, okay, produk anda ini kemungkinan besar walaupun tidak berjaya di dalam pertandingan ini, kemungkinan besar akan dibawa berjumpa dengan potential partners, maksudnya orang-orang yang nak bekerjasama untuk membangunkan lagi produk anda. Jadi dengan penggunaan pitch deck ini, ianya akan membantu dan sangat membantu anda untuk membawa produk anda ke tahap yang lebih baik. Baru saja saya dimaklumkan oleh Dr. Mas malam. Dr. Mas merupakan ketua untuk unit STEM ni. So beliau ada maklumkan kepada saya bahawa salah satu produk inovasi tahun lepas, produk tu buat aiskrim, inovasi berkaitan dengan aiskrim. Pada minggu hadapan, mereka akan berjumpa dengan bakal partner yang baru untuk memperkembangkan lagi produk inovasi mereka. Jadi anda semua, saya harap anda letakkan usaha yang sebetul-betulnya, sebabkan idea-idea anda ini sangat-sangat bernas dan ramai orang yang nak gunakan di luar sana, dan juga anda kena faham ramai juga orang yang nak letakkan duit di dalam pembangunan inovasi produk anda. Alright, so tanpa memuasa lagi, let's go, kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Baik, di dalam sebuah pitch deck yang baik, ada beberapa perkara yang anda perlu ada. Kalau anda Google, anda boleh jumpa. Cumanya pitch deck yang ada di sana, mereka bersifat rampang ataupun it's too random. Kenapa saya kata random? Disebabkan di dalam dunia pitching, we have three stages of pitch. Tadi yang pertama kita dah buat introductory pitch. Untuk anda semua dalam pertandingan ini, kita akan ajar anda bagaimana nak buat elevator pitch. Maksudnya anda akan buat pitching yang bersesuaian untuk didengar oleh investors supaya anda boleh dibawa ke pitching yang peringkat terakhir lah, iaitu pitching yang lebih lama. Mungkin anda perlu buat pembentangan bagaimana produk itu dijalankan, bagaimana produk itu anda packing, bagaimana produk itu anda pasarkan, supaya nanti investors lebih faham dengan mendalam berkaitan dengan produk anda. Untuk hari ini, kita akan belajar bagaimana untuk membuat elevator pitch. So, elevator pitch ini ada beberapa perkara sahaja yang anda perlu cerita. Okay? Masalah banyak peniaga-peniaga muda dekat luar sana, mereka terlampau nak cerita semua ataupun tak ada benda langsung nak cerita. So, hari ini kita akan belajar the best structure for you to actually present to the potential partners or investors to put their money into your product. Okay? Antara perkara yang perlu ada di dalam pitch deck adalah, yang pertama, nama idea dan tagline. Yang kedua, pernyataan permasalahan atau nama Inggerisnya adalah problem statement. Yang ketiga, solusi ataupun solution. Bagaimanakah solution itu menjadi satu kunci untuk menyelesaikan masalah kepada masalah yang telah anda nyatakan sebentar tadi. Yang keempat, bagaimana solusi menyelesaikan masalah. Okey, ini adalah bahagian yang paling penting. Okey, kenapa saya katakan paling penting? Kalau kata anda buat produk contohnya green cigarette ataupun inovasi daripada kumpulan B ataupun dari kumpulan COVSSC, produk anda adalah sangat baru dan orang tidak tahu bagaimana proses untuk menggunakannya. Jadi anda perlu ceritakan step by step bagaimana untuk menggunakan produk anda untuk menyelesaikan masalah mereka. Alright? Kalau kata anda sembuh buat produk makanan ataupun produk sabun ke yang orang dah faham macam mana nak gunakan, saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk anda tunjukkan solusi anda supaya orang lebih faham, oh macam ni caranya untuk gunakan produk anda bagi menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Kemudiannya kita akan belajar berkaitan dengan tawaran nilai dan kita akan mengenal pasti pesaing-pesaing yang buat benda sama macam produk-produk kita. Dan juga kita akan juga belajar bagaimana untuk membina model perniagaan supaya investor-investor ni bila dia tengok anda bukan saja ada produk yang bagus, anda bukan ada bukan saja dapat mengenal pasti siapakah target market anda, anda juga boleh kenal pasti bagaimana untuk mencipta
kewangan yang baik menggunakan produk anda. Kemudiannya, disebabkan ada beberapa yang sudah ada maklum balas mengguna, saya nak ajar anda bagaimana untuk mendapatkan, menggunakan maklum balas pengguna itu sebagai salah satu bahan penyokong di dalam pitch deck anda. Dan yang terakhir adalah bahagian permintaan. Okey, berapa banyak yang anda nak minta untuk mencipta ataupun meneruskan ataupun mengembangkan lagi bisnes anda ini. Alright? So, ada apa masalah tak setakat ni? Kalau tak ada, boleh just comment no ataupun ada masalah, boleh comment yes dekat ni, dekat chat box. Alright. Okay, tak ada masalah. Kita boleh teruskan. Baik, bahagian pertama yang paling penting bila kita ada produk ataupun kita ada servis ataupun kita ada bisnes kita sendiri. Kita nak orang kenal kita sebab kita buat bisnes bukan untuk jin dan syaitan yang menggunakannya. Kita buat produk atau servis adalah untuk orang yang menggunakannya. Bila kita kata orang, kita nak bakal-bakal pengguna ini, bila dia tengok je logo kita, dia boleh terus ingat, oh, produk ini contohnya Green Security. Oh, produk ini buat mesin yang memisahkan koci yang ada isi dengan koci yang tak ada isi. Okay, contohnya kita tengok, oh, Zilli Chips. Produk ini dia merupakan ubi kentang yang terbaik setakat ini. Okay, bukan ubi kentang, tadi guna brokoli. Brokoli Jepun eh? Ke sawi Jepun, saya tak dengar sekat ini. Bayang Brazil tuan. Bayang Brazil lagi Jepun pula, sorry. Jauh sangat Brazil. Okay. Next, kita tengok sepertinya Sina Nasos. Eh. Oh, cili ni lebih baik daripada cili-cili lain kan. Boleh kalahkan live, boleh kalahkan apa. Mana tahu boleh masuk KFC ke nanti kan. And then, contohnya COVSSC. Oh, kalau guna benda ni, kau buat swab test, takkan sakitnya. Contohnya, sebab dia dah nampak, bila tengok logo anda je, terus macam nampak, oh, produk ni pasal apa. Okay? So, logo yang baik adalah logo yang tersendiri. Sesuai, praktikal, grafik yang paling penting dan bentuknya ringkas dan ia menyampaikan mesej yang dimaksudkan oleh anda semua. So maksudnya sebuah produk yang baik, okay? Apa yang bezakan Twisties dan juga krepek krepek kentang umi, okay? So dua-dua benda ini benda yang sama, ianya dua-dua adalah chips. Cumanya bila kita kata berkaitan dengan logo, orang lebih mudah untuk ingat Twisties daripada krepek ubi umi. Sebabkan logo dan juga tagline itu sangat mudah untuk difahami dan diingati oleh para pengguna yang ada di luar sana. Jadi hari ini saya harapkan anda semua dah, saya tahu anda semua dah ada logo, dah ada cita rasa tersendirilah bila menciptakan logo itu. Cuma saya berharap anda semua selepas daripada sesi ini boleh duduk dan berbincang dengan rakan-rakan ataupun dengan guru sekali bagaimana cara yang terbaik untuk mencipta logo kita ini, right? So ini adalah tips untuk mencipta logo yang baik. Yang pertama, maksimumkan mengguna 3 warna sahaja sebagai warna jenama anda. Perkara ini kita boleh tengok dengan jelas. Okey, kita boleh tengok dekat McDonald's, kita boleh tengok dekat KFC, kita boleh tengok dekat Pizza Hut, kita boleh tengok dekat Tea Life, kita boleh tengok dekat Foodpanda, Grab dan semua jenama-jenama yang besar. So jenama-jenama ni dia tak fancy pun, dia tak ada gunakan sampai 6 color, 7 color, sebabkan bila terlampau banyak color nanti orang-orang akan jadi pening. Awak ni jual apa sebenarnya ni? Okey, so dia nak terus tengok, pandang, ingat dan dia akan hadam. Benda tu. Right? Next. Logo anda mestilah minimal dan trendy. Anda semua adalah anak-anak muda. Saya percaya anda semua ada TikTok, Instagram, Twitter. Hari-hari kita tengok benda yang updated. Maksudnya benda-benda yang 2022 lah. Okay? So saya mengharapkan logo-logo anda tidaklah seperti logo-logo yang terlampau ke belakang. Okay? Contohnya logo anda merupakan perkataan yang terlampau panjang. Dia tak mahu benda-benda tu. Kalau boleh, kalau kata perkataan, buat satu perkataan saja. Okay? Contohnya company saya, saya buat macam-macam ni. Youth Ventures, kita buat youth saja. Alright? Kalau kata anda ada produk makanan apa semua, kalau kita ada satu nama yang mudah, jadikan nama yang lebih mudah untuk produk anda. Yang ketiga, pastikan ia mudah diingati. Dan yang keempat, mesti menyertakan slogan, idea atau syarikat. Okay, contohnya kita ada Nike, just do it.
right? Then KFC finger licking good. Lepas tu kita ada Food Panda, food everywhere. So benda-benda tu bila orang sebut nama syarikat anda dan bila anda sertakan sekali dengan tagline anda, mereka akan lebih mudah ingat dan lebih mudah dekat dengan anda. Okey, mulai slide ini saya nak anda semua letakkan para pengguna sebagai keutamaan anda dan bukannya diri anda. Okey, saya tak nak ada yang letakkan contoh macam, oh aku tak nak ubah logo aku sebab ini idea aku. Ini adalah logo yang terbaik yang aku buat. 8 jam aku buat logo ni, tapi kena ingat kalau kata logo anda tak diterima dan tak digunapakai oleh para pengguna dekat luar sana, tiada siapa yang nak beli produk anda. Sebab itu saya katakan, mulai slide sini, letakkan para pengguna sebagai keutamaan pertama anda. Okay, kena ingat eh. Orang-orang yang membayar anda, orang-orang yang membeli produk anda adalah para pengguna di luar sana. Jadi, peniaga-peniaga yang terbaik adalah mereka yang mengenal pasti para pengguna mereka. Jadi, untuk membantu anda memahami dengan lebih jelas slides kita pada hari ini, saya turut sertakan beberapa slides tambahan untuk anda jadikan rujukan. Alright? So, ini adalah contoh yang telah saya buat untuk membantu anda lebih faham bagaimana perjalanan slides kita hari ini. So, hari ini saya ciptakan produk tepung goreng pisang. Alright, so saya bagikan dia nama pisang. So, saya gantikan P tu kepada bentuk pisang supaya orang boleh ingat bila nampak tepung goreng pisang saya, dia tahu, oh tepung goreng pisang yang satu lah. Oh, yang ada gambar pisang tu. Makan sekali syok lagi gali. So orang boleh terus ingat macam tu. So saya harap anda semua boleh ciptakan satu logo dan juga tagline yang sangat-sangat mudah diingati. Kalau kata nak buat sesuatu yang mudah dihadam, jadikan perkara itu segrafik yang mungkin. So untuk slides pertama setiap kumpulan, anda wajib untuk meletakkan logo anda dan juga tagline anda di bawah logo anda. Okay, ini adalah perkara wajib yang pertama. Okay, semua faham? Kalau faham boleh cakap yes, kalau tak faham boleh kata saya tidak faham. Okay, tolong komen dalam chat box. Alright. Okay, thank you so much guys. Hari ni saya rasa semangat sikit sebab yang lepas punya mereka agak senyap. Korang semua agak memberi komitmen yang baik. Terima kasih banyak semua. Alright, so let's move on to the next slide. Okay, ini adalah slides yang pertama. Seterusnya, slides yang kedua, kita akan bincangkan tentang pernyataan permasalahan atau dalam bahasa Inggerisnya adalah problem statement. So untuk anda semua, tak ada masalah kalau kata anda nak buat dalam English. Saya cuma buat dalam bahasa Melayu supaya anda semua lebih faham. Sebab kali ini our mother tongue, so lebih mudah faham dengan bahasa Melayu. So pernyataan permasalahan, kenapa ia merupakan satu perkara yang sangat penting. Selepas ini, saya akan bagi anda masa untuk berada bersama ahli-ahli kumpulan dan juga mungkin guru-guru anda untuk bersama-sama bincang balik. Apakah problem statement ataupun apakah pernyataan permasalahan anda? Right? Apa pernyataan permasalahan ni? Pernyataan permasalahan adalah teras deck idea anda. Ataupun bahasa mudahnya ianya adalah our direction. Pastikan pendengar merasa atau melihat masalah yang telah anda kenal pasti. Antara perkara yang penting di dalam pernyataan permasalahan ada tiga perkara. Yang pertama, anda kena beritahu kepada kami siapa yang mengalami masalah itu. Okey, kenapa kena beritahu siapa yang mengalami masalah ni? Sebab kita nak bantu penonton untuk memberi tumpuan kepada pasaran sasaran anda. Ataupun we want to help the audience to understand who is your market segment. So bila investor dengar pada the first glance dia tahu, okey contohnya green screenator nak buat untuk kilang-kilang. Okay? Kita nak bantu kilang-kilang yang mengeluarkan bijirit ataupun bijian untuk
memastikan kualiti bijian mereka pada tahap yang terbaik. So bila investor dengar, dia boleh tahu, oh, aku boleh letak duit dekat budak ni untuk bantu dia boost sales supaya aku boleh dapat rimanya. Aha, macam tu investor punya pemikiran. Alright, next. Kita nak tahu apa masalah yang dihadapi oleh orang yang anda kena pasti tadi. Okay, kita dah tahu siapa, siapa yang tengah hadap masalah tu. Kita nak tahulah apa masalah yang dia tengah hadapi. Kenapa kita kena buat benda ini? Sebab kita nak bantu para penonton untuk menggambarkan masalah yang berlaku. Alright? Next. Kenapa masalah itu berlaku? Ini adalah untuk kita menjadikan jangkaan penonton terhadap pernyataan masalah sebagai antara tiga perkara. Yang pertama, keperluan. Yang kedua, cabaran. Atau yang ketiga, peluang. Okay? Maksud mudahnya dekat sini, lepas kita ceritakan siapa target market kita, apa masalah yang mereka hadapi dan kenapa masalah itu berlaku, supaya semua orang boleh faham sama ada produk yang anda telah kenal pasti pernyataan permasalahannya ini adalah produk baru ataupun produk yang diperlukan ataupun produk yang betul-betul menyelesaikan masalah. Kalau ianya adalah produk baru, ia akan mencipta peluang. Okey. Kalau ia merupakan produk yang diperlukan, ia akan menyelesaikan keperluan. Dan juga kalau ia adalah produk yang betul-betul menyelesaikan masalah, ianya adalah produk yang menyelesaikan cabaran. Alright? So tiga perkara ini adalah perkara yang saya nak anda semua clear sebelum kita proceed kepada deck-deck yang lain. Okay, kita ada pelbagai lagi deck-deck yang lain. Cuma untuk penyelesaian permasalahan ini, saya betul-betul nak anda tekankan sebab saya nak anda kenal pasti siapa target market, apa masalah yang dihadapi dan cuba betul-betul tengok balik adakah ini keperluan, cabaran atau peluang. Sebagai contoh, saya dapat penyataan permasalahan untuk tepung goreng pisang saya sebentar tadi. So ini adalah salah satu contoh penyataan masalah yang baik. Peniaga goreng pisang di sekitar kawasan Ceras berumur 30 hingga 40 tahun kehilangan pelanggan pada waktu kemuncak seperti waktu makan tengah hari dan minum petang disebabkan kebanyakan gerai yang menyediakan makanan bergoreng yang panas sentiasa diserbu. Hal ini menyebabkan goreng pisang cepat habis di mana peniaga memerlukan masa yang agak lama untuk menggoreng semula. So dekat sini saya dah pecahkan tiga segmen kepada satu ayat yang mudah untuk difahami oleh semua. Yang pertama, saya tunjukkan kepada anda siapa yang mengalami masalah ini. Yang kedua, saya tunjukkan kepada anda apa masalah yang mereka hadapi. Okey, mereka kehilangan bakal pembeli disebabkan kenapa masalah itu berlaku. Ini adalah cabaran mereka. Peniaga memerlukan masa yang agak lama untuk menggoreng semula. Untuk anda semua, sebolehnya saya nak anda betul-betul kecilkan market segmen anda supaya anda mudah untuk mula selepas ini. Okey. Untuk yang dah menjual barang-barang anda, anda cuba tengok balik siapa yang paling ramai ataupun segmen mana yang paling ramai membeli produk anda. Adakah cikgu-cikgu ataupun adakah students? Bila kata cikgu-cikgu, cuba anda bayangkan semula kenapa mereka beli produk anda. Apa masalah yang mereka hadapi dan kenapa masalah itu terjadi. Kenapa saya kata seperti ini? Okay. Banyak student entrepreneur dekat luar sana gagal untuk berkembang dengan maju disebabkan mereka gagal untuk kenal pasti di mana mereka mahu bermula. Bila anda kenal pasti, contohnya macam tepung goreng pisang ini, saya kecilkan skop kepada peniaga goreng pisang di kawasan Ceras berumur 30 hingga 40 tahun. Satu skop yang sangat jelas supaya saya boleh terus cari makcik-makcik yang meniaga goreng pisang umur dia orang 30 sampai 40 tahun yang ada kat Ceras je, supaya saya tak adalah membazi duit keluar pergi dekat kawasan lain. Tiba-tiba saya pergi dekat Damansara sedangkan kat situ tak ada orang yang menjual goreng pisang sangat. Okey, ataupun saya pergi dekat Bangsa. Dekat Bangsa mungkin ada pada waktu tengah hari tapi tak sebanyak dekat Ceras. So saya mahu anda semua selepas ini kita akan masuk ke breakout room, bincang balik dengan ahli kumpulan siapakah target market anda untuk anda mulakan perniagaan anda ini, apa masalah yang mereka hadapi
dan kenapa masalah itu mereka hadapi. Okey? Faham ke faham setakat ini? Boleh komen dalam chat box sebelum kita bergerak ke breakout room. Kalau faham eh? Alright, thank you. Okay, so kalau kata tak ada masalah, kita akan masuk ke breakout room. Saya akan beri masa sampai pukul 10 supaya anda semua datang kembali kepada saya dan membawa satu problem statement yang jelas. Okay? Setakat ni baru Putri Baki screen-screenator dengan Khalish tadi yang cakap. Yang lain faham tak? Okay, thank you so much guys. So, tak apa buang masa lagi. Saya akan buka breakout room. Dan untuk guru-guru, saya akan jadikan anda semua co-host supaya anda boleh masuk ke, sebab saya dah pecahkan kumpulan ini kepada kumpulan-kumpulan yang lain. Yes, supaya anda boleh masuk kepada kumpulan fokus. Alright. Saya jadikan dulu cukup dulu ni. Fokus. Baik, saya harapkan adik-adik bila dah masuk breakout room, buka kamera, buka mic, bincang betul-betul. Kalau kata perlukan bantuan, tolong komen saja dalam chat box, saya akan datang membantu anda. Okey, kita berjumpa pada pukul 10 nanti. Harap semua memberi kerjasama dengan baik. Terima kasih. Ada nak mula dulu ke saya kena panggil? Kumpulan Sinanasas. Okey, silakan. Sinanasas. Jasno kena start ke? Ya, saya. Okey, silakan. Jadi, pernyataan masalah kami, warga sekolah di sekitar kawasan SMKA Ma'at Hamidiyah berumur dalam lingkungan 30 hingga 50 tahun kesentukan masa untuk menyediakan makanan yang lebih sihat untuk minum petang dan pada masa yang sama, kurang jualan makanan yang sihat sekitar kawasan sekolah. Hal ini menyebabkan pelanggan cenderung untuk memilih apa-apa sahaja di pasaran tanpa melihat kandungan bahan. Seperti yang kita tahu, kandungan gula dan MSG di dalam makanan yang diproses di pasaran amat tinggi dan dapat membahayakan kesihatan. Okay, thank you so much. Sangat jelas. Kita mengharapkan yang lain juga dapat membentuk that kind of problem statement. Okay? So thank you, Irvina. Next, can we call upon the next group? So, siapa nak volunteer dulu? Kalau tak ada volunteer, saya akan panggil. Saya, bang. Okay. Okay. Kan asal sekolah ni, satu-satu. So, teruskan Khalish. Okay. Jadi, produk kami namanya Zili Chips. Okay, pernyataan masalah kami. Warga SMKA Mahal Hamidiyah mempunyai kesukaran menjumpai snack yang murah dan berkhasiat. Hal ini disebabkan sekolah hanya menyediakan snack yang kurang berkhasiat dan harga yang agak mahal. Baik, hal ini menyebabkan warga SMKA Mahal Hamidiyah tidak menjumpai satu snack yang murah dan berkhasiat dan hanya menghabiskan terpaksa menghabiskan wang untuk membeli snack yang kurang berkhasiat dan harga yang agak mahal. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Boleh tahu warga tu umur berapa, Khalish? Baik, warga Mahal Hamidiyah ni terdiri dari kalangan guru dan para pelajar. Okey, yang banyak beli guru ke pelajar? Menurut pemerhatian saya, kebanyakannya beli para pelajar, tapi ada juga guru yang membeli. Okey. Sebab kami letak di co-op, jadi co-op banyak pelajar kat situ. Alright. So maksudnya Khalish dan the gang, anda semua dah berjaya cipta satu makanan ringan yang boleh dibeli oleh para pelajar. So sebenarnya untuk mengatakan semua, itu adalah salah satu market yang sangat susah untuk ditembus
oleh mana-mana para peniaga dekat kawasan ni. Dia kena ambil bursa beberapa tahun, mungkin research baru boleh masuk. Tapi anda semua dah berjaya masuk, maksudnya anda semua ada daya tarikan kepada para pelajar. So cuba fokuskan kepada para pelajar. Okey, sekarang ni dah buat kat Mat Hafiz kan? Cuba besarkan lagi. Mungkin boleh jual dekat sekolah-sekolah di area Mat Hafiz tu juga. Alright? Thank you so much, Kanish. Next. Boleh kita dengar daripada kumpulan-kumpulan yang lain? Can we have someone from Green Segregator? Rishi, Kishan? Or Kavish? Yeah. Kavish next time. Alright. Okay. Go, Kavish. Selamat sejahtera. Nama saya Kavish Yang Sigren dari Green Segregator. Okay, saya akan cakap tentang penyertaan masalah. Okay, siapa yang terlibat dalam masalah ni ialah penggemar biji kuaci. Apa yang berlaku ialah kebanyakan buah kuaci yang dibeli bercampur antara berisi dan kosong. Kenapa? Kerana para pengeluar biji kuaci tidak mempunyai sistem tapisan biji kuaci yang berisi dan tidak berisi. Penyelesaian untuk masalah ini ialah Green Segregator akan menghasilkan biji kuaci premium yang bermutu tinggi kerana akan menghasilkan biji kuaci yang berisi dan kosong. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Okay, thank you so much, Kavish. So, tadi saya mula ingatkan anda nak jual produk anda kepada kilang. Tapi bila anda cerita macam ni, saya nampak satu market yang lain. Okay, so congrats. I love the idea. So, mungkin anda boleh jadi macam salah satu produk di Shopee. Okay, kita tengok banyak-banyak produk daripada China sana. Benda-benda yang simple-simple ni. Kadang-kadang yang apa, pernah tengok yang mesin shop bawang apa semua tu kan. So you can be one of those. Okay. Thank you so much, Green Segregator. Next, can we have someone from COVSSC? Muruga, Lukesh, Sharvin, Ivashini, Janani. Hi, sir. Hello. So the problem are faced by the people who have the people with symptom of COVID-19. So during the process of swab test, the main problem faced is the discomfort and feeling of pain due to the wrong angle or position in the process. So during the patient when taking the swab test, actually the patient seat are placed on a wrong angle. So this makes the patient to feel pain in their neck part. Okay. So our research proved that the a normal swab test without our product is giving a patient's a bit of discomfort and the feeling of pain. Who's going to buy your product? Sir, come again. Who's going to be the user for your product? Our product can be used by the frontliners or the doctor and the whoever in the medical department. Okay. So my suggestion would be that if you want to proceed with this idea, try to participate with any nearby clinics who are doing this COVID test business, and then try to suggest to them to use your product and ask for their feedback so that you can grow your product larger than this. Okay, thank you so much. Okay, sir. Thank you, sir. Alright, nice idea. COVID. Next, can we have someone daripada kumpulan B? Oh yes, sir. Yes, Ash. Can you? Okay, sir. Okay, so my name is Aish. So penyertaan masalah dekat dekat sekolah kami, iaitu kami punya sekolah ada murid-murid pendidikan khas. Okay. Jadi murid-murid pendidikan khas ni dia berasa rendah diri
dan dia rasa tiada confidence kerana dia rasa kekurangan dia tu dengan pelajar perdana yang lain. Maksudnya pelajar yang maksudnya yang normal lah. So jadi kami ada working team, jadi nama dia Sweet Cottage. So okay. Sweet Cottage ni kami buat cookies and we collaborate with the murid tu pendidikan khas, so that we can show to them that nothing is impossible, and macam diorang ni pun macam sama macam kita. Maksudnya diorang punya kekurangan ni dia tak ada apa-apa. Maksudnya dia pun boleh menjadi seorang manusia yang biasa juga. Macam tu. Okay. So Aish, I thought that kumpulan anda buat yang fight tu bukan eh? Oh, yang tu is our macam kalau produk, kami buat produk ni. Sweet Cottage yang oh, diorang ni, buat. Oh, ni dua kumpulan ni eh? Ke macam mana? Tak. Dia macam okay, jap. Ni ada team B. Oh. Okay. Jadi Kristina dah explain saya. Okay. Aish, it's a good movement to do that. And it's a good business yang anda boleh sebenarnya pandang direction ke social enterprise, right? So the problem statement yang you dah buat dah nak sampai, but try to focus more towards kalau kata you nak approach sekolah, there will be another way. But if you want to approach parents pun, there is another way. So my suggestion will be that try to start with your school first, okay? Which means that you akan jadi orang tengah, okay? Contohnya you akan bagi anak-anak istimewa ni peluang untuk mencipta cookies, and then you're going to sell it, right? So try to start with that model first. Thank you so much, Aish, for that wonderful idea. Alright, you're welcome. Next, can we have daripada kumpulan EH21st? Dah ada belum kat dalam ni? Yes. Okay, tadi pergi mana? Tak dengar suara. Ini siapa yang cakap ni? Dania. Alright, Dania. So can I talk about the introduction of our innovation as well? Yes, please. Okay, so good morning everyone. My name is Dania Sri Igna Kumaran and I am from SMK Pucung Utama 1. The name of our team is EH2OST, which stands for Ergonomic H2O Saver Tap. This idea was generated to reduce our water consumption to about 60%. This faucet is said to be ergonomic due to the push feature to turn on the tap instead of twisting. The EH2OST can mainly be placed at the mosque, especially school mosque. Our tap helps to reduce the water consumption so that this way the users of the school mosque doesn't waste water. That's all. Okay, so have you done the problem statement? I added the problem statement just now. Okay, is that all? Yes. Okay, thank you so much, Dania. Next, kita boleh dengar daripada kumpulan Sopafan. Damia Nur Atilia, you guys here? Okay. Assalamualaikum. Akhir hari ini saya akan menerangkan tentang penyataan masalah. Kumpulan kami menghasilkan sofa ini kerana berdasarkan pemerhatian kami, ada sesetengah tempat yang tiada sabun, seperti tandas awam dan kedai makan. Dan ada juga sesetengah masa kami dapati sabun seperti sabun bukul dan sabun secair adalah susah untuk dibawa. Sabun bukul memakan ruang, manakala sabun secair pula mudah tumpah. Jadi kami hasilkan sofa ini untuk memudahkan semua golongan usia, terutamanya golongan yang mengutamakan kebersihan. Itu juga Atilia? Itu saja. Okay Atilia, first thing, lepas saya cakap, tenang-tenang sikit boleh. Okay, tak ada siapa nak makan awak. Alright, next thing is, saya suka idea tu. The problem statement is there. Cuma, cuba bincang balik dengan cikgu dan juga kawan yang lain. Siapa yang betul-betul perlukan
penyelesaian masalah ini. Contohnya kalau kata awak dah state tadi tandas awam dan juga kedai makan kan. So kalau itu target anda, try to shape your problem statement towards that. Sebab nanti bila investor tengok, dia nak tahu siapa yang akan beli. Kalau kan awak kata untuk semua usia, ini akan menjadi satu perkara yang susah untuk investor letak duit sebab dia takut awak tak tahu siapa yang nak beli sebenarnya. Boleh? Akhirnya? Boleh. Terima kasih. Okay, sama-sama. Right. So, next, can we hear from Miao Healthy, Putri Balkis? Okay, Putri. Boleh teruskan dengan problem statement? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Balkis dari kumpulan Miao Healthy. Saya keterangkan tentang penyataan permasalahan. Siapa yang mengalami masalah ini adalah seorang pecinta kucing. Kerana biasanya kucing-kucing yang baru lahir dalam sebulan, dua bulan senang terkena jangkitan berjaya penyakit parvo dan semua. So masalahnya berlaku sebab makanan biasanya ubat-ubat kucing mahal. Lepas tu dia punya ubat pun kita tak tahu mesra alam atau tidak. Itu juga? Itu. Balkis, boleh saya tahu awak buat ubat ke atau awak buat apa ke? Ubat. Dia macam ubat. Boleh saya tahu ubat untuk apa? Ubat untuk anak kucing. Anak kucing sakit apa? Yang ada penyakit, terutama penyakit parvo. Penyakit apa? Parvo. Okey. Untuk kumpulan Miao ni, saya ternampak satu perkara yang mungkin saya pun pecinta kucing sebenarnya. So untuk anda, market anda dekat luar sana sangat besar. So try to focus on this part of idea. Okay, saya bagi anda macam ni. Kadang-kadang bila kita ada kucing, kita ada masalah, tapi masalah tu tak boleh diselesaikan segera sebab vet tutup. Pernah jadi tak? Pernah. So memang itu adalah satu masalah yang saya rasa sangat menyakitkan hatilah. Kadang-kadang kita pergi vet tu tutup, pergi sana pun tutup. So what if ini adalah cadangan saya, Puteri Balkis, jadikan Miao Healthy ni sebagai salah satu first aid kit untuk para pecinta kucing ni ada, supaya dia boleh menyelamatkan anak kucing. Faham tak? Ya. Okay, thank you so much Puteri Balkis. Terima kasih. Baik, saya rasa itu saja kan. My SRM ni kumpulan ke apa ya? Mael. Oh, tak ada jawapan. Mungkin Fesi. Okey, cikgu eh. Okay. Alright, thank you so much guys. So, that is all for problem statement. Tahniah, semua dapat construct satu problem statement yang sangat jelas. Dan saya yakin dan percaya mana yang ada kekurangan sedikit tu, cuba lebih fokuskan sedikit saja supaya para investor nanti boleh faham siapakah bakal pembeli kepada produk anda. So kita teruskan dengan slides yang seterusnya. So sekarang ni kita dah selesai mengetahui penyataan permasalahan ataupun problem statement kita. So kita dah tahu siapa yang mengalami masalah tu, apa masalah yang jadi dekat dia dan kenapa masalah tu jadi kepada dia. So perkara ini adalah untuk menjelaskan direction business anda. Next. Solusi. Okay. Kebanyakan para student entrepreneur dekat luar sana, walaupun di peringkat universiti yang saya dah latih, mereka ada masalah di bahagian ini dan bahagian sebelum ini. Yang pertama, mereka gagal untuk kena pasti problem statement. Okay, itu sangat-sangat berbahaya sebabkan problem statement ni penting sangat sebab kita tak nak membazir usaha dan juga wang ke arah yang salah. Keduanya, bila mereka buat solusi, mereka membuat satu solusi yang tidak menjawab
penyataan masalah yang telah mereka nyatakan sebelum itu. So, sebuah solusi, deck solusi yang baik adalah solusi yang anda boleh menunjukkan hubung kait dengan pernyataan masalah yang telah anda kenal pasti. Alright? So, untuk solusi, apa yang anda kena buat? Buat mereka memahami penyelesaian anda. Pastikan penyelesaian anda menunjukkan kesinambungan untuk menyelesaikan masalah yang telah anda kenal pasti tadi. Jadi ada beberapa perkara yang anda kena buat. Ada dua perkara. Yang pertama, nyatakan secara jelas dan ringkas apakah idea anda dan apakah cara ianya menyelesaikan masalah yang telah anda kenal pasti. Yang kedua, nilai utama solusi anda. Terangkan secara ringkas tentang faedah penyelesaian anda ataupun solusi anda untuk menarik para penonton mendengar dengan lebih lanjut tentang cara penyelesaian anda berfungsi. Tunjukkan setiap faedah apabila pengguna mengalami ataupun menggunakan penyelesaian masalah anda. Jadi di sini, anda mesti macam, oh kalau kita tunjuk simple dia macam mana orang nak faham? Pada slide solusi ini, apa yang anda kena ingat adalah anda kena bagi tahu kami secara ringkas sebab kami nak faham dulu apa benda yang anda buat ni sebenarnya. Right? Apakah solusi anda? So, kena letak secara ringkas dan juga anda kena sertakan nilai utama. Nilai utama ini dalam bahasa Inggerisnya adalah value proposition. So, maksudnya dekat sini, anda akan tunjukkan kepada mereka ini solusi saya dan ini apa yang anda akan dapat bila gunakan solusi saya. Kedua-dua ini mesti ada kesinambungan terhadap pernyataan masalah yang telah anda kenal pasti tadi. Alright? So ini adalah contoh. Sekali lagi, saya buat yang tepung pisang tu. Tepung pisang, sejenis tepung goreng rangup yang boleh memasak pisang dan buah-buahan lain sepantas 30 saat. Peniaga kini mampu untuk melayan semua pelanggan disebabkan kaedah penggorengan yang pantas. Nampak? Sangat jelas dan sangat ringkas. Kat sini saya ceritakan apakah itu tepung pisang dan bagaimana ia akan digunakan. Di sini saya ceritakan juga tentang faedah-faedah yang mereka akan dapat selepas menggunakan tepung pisang saya. So ini adalah salah satu contoh untuk anda mencipta satu slide solusi yang mudah untuk difahami dan kena ingat lagi sekali saya tekankan kena ada kesinambungan dengan pernyataan permasalahan yang telah anda kenal pasti. Oh, dekat 4 kali aku ulang benda tu. Alright, so saya harap anda semua betul-betul faham. Benda ni memang kena clicks. Kalau tak nanti kan orang tengok anda sekadar membentangkan idea. Saya tak nak perkara itu berlaku. Sebab anda semua ada idea-idea yang awesome, kena ada deck yang sangat-sangat awesome. Next. Okay, ini adalah tadi kesinambungan kepada penyataan masalah, ini adalah kesinambungan kepada slide solusi anda. Baik, sekarang ini, selepas anda ceritakan secara ringkas dan jelas bagaimana apakah solusi anda dan apakah faedah-faedah yang mereka akan dapat, ini adalah cara untuk menunjukkan sambungan daripada cerita ringkas anda tadi. Okey? Kenapa kita kena ada slide solusi menyelesaikan masalah ini, bagaimana? Ianya adalah disebabkan satu perkara. Okay? Idea yang anda buat adalah perkara baru. Okay? Bila kata perkara baru, orang-orang akan mula, yang pertama, mereka akan deny, mereka akan tolak. Okay? Kalau tak percaya, anda pergi jual dekat luar. Mereka akan macam, tak nak lah bang, terima kasih. Okay? Anda cuba datang dekat, eh tak apa, tak apa, tak apa. Benda-benda itu anda akan hadapi. Sebabkan itu adalah benda baru. Okay? So anda kena tunjukkan kepada mereka dengan turutan proses apabila pengguna menggunakan produk anda. Baik, di sini akan jadi perbezaan dari segi bagaimana anda nak tunjukkan solusi menyelesaikan masalah. Andai kata anda buat perkara ataupun ciptaan inovasi yang baru yang masih tidak ada di luar sana. Contoh saya ambil, kita ada EH21, EH2O, and then kita ada green segregator, kita ada COVSSC, kita ada Sopafan, Sopafan ni pun dah ada. Alright,
Okey, untuk ke produk-produk yang saya sebutkan tadi, anda semua boleh gunakan cara ini secara gunakan teknik ini secara terus disebabkan produk anda perlukan technicality untuk bercerita kepada orang apa cara nak guna produk anda ni supaya orang terus faham, right? Yang pertama, anda kena tunjukkan solusi anda. Letakkan image untuk membantu visualisasi yang lebih baik. Step yang kedua, tunjukkan turutan proses. Apa yang akan berlaku semasa aplikasi solusi anda. Contoh, kita ambil yang Green Secretary. Step first, orang beli koci. Step second, buka mesin tu. Step third, letakkan koci-koci. Step fourth, dia akan asingkan. Step fifth, orang boleh makan dengan happy. Right? Sebabkan itu, langkah ketiga adalah tunjukkan penyelesaian. Bagaimanakah produk anda akan memenuhi keperluan pengguna. Right? Contohnya yang macam COVSSC, step first, benda tu dibuka, macam benda bentuk dia tunjukkan dalam gambar. Step second, teknik untuk masukkan dia. Step third, muka orang tu happy sebabkan tak sakit. Contoh lagi satu, kita ambil yang EH2D first. Okay? Step first, orang tekan. Step second, orang ambil uduk ke ataupun orang cuci apa-apa ke. Step third, tunjuk air tu tak menitik. Contohnya macam tu. Untuk produk-produk makanan ataupun sabun tadi, jangan risau sekarang ini sebabkan produk anda adalah sama. Macam dekat sana, maksud saya sama adalah produk anda bukanlah sesuatu yang baru dari segi orang kena mengambil masa yang lama untuk menerima produk anda. Contoh kita ada Zili Chips tadi, dia dah cakap produk dia ni letak dekat Co-op, banyak student yang beli, banyak cikgu yang beli. Sebabkan benda tu memang orang dah faham prosedur dia. Ambil, makan. Okay? So untuk produk-produk makanan dan juga sabun, saya nak cadangkan anda gunakan iklan-iklan contohnya. Okay, Sinana Sos, jangan conteng saya. kenapa anda conteng? Okay. Right. Mohon jangan annotate nanti kan dia keluar dekat slide. Baik, untuk produk-produk macam siapa ni? Salina Idris jangan cantik glass. Right. Untuk produk-produk makanan seperti Sinana Sos ataupun Zili Chips ataupun produk-produk yang lain. Kat mana tiju? Sebelum cakapnya. Okay, sebelum. Alright, sorry untuk gangguan tu. Baik, untuk produk-produk makanan ni, saya nak cadangkan anda untuk ambil contoh iklan Mummy Monster. Okay, Mummy Monster ditunjukkan steps untuk makan produk dia. Okay, so anda kena cipta that excitement supaya orang boleh ingat produk anda dan boleh stand off daripada produk-produk lain. Mummy Monster, semua orang tahu nak makan dia kena buka, letak serbuk, genyuk-genyuk, goncang, makan. Ataupun Oreo. Oreo biskut. Biskut bengong je. Biskut ada krim dekat dalam kan. So, apa yang dibuat untuk membuatkan produk mereka nampak wow, dia buat steps. Okay. Kena buka, jilat dulu, tutup balik, selut dan lain, kemudian makan. Itu adalah steps, okay, supaya orang tiba-tiba kena ada that routine. So untuk produk-produk makanan, kena buat that kind of routine. Okay, saya dapat soalan daripada kumpulan Kristina Putri, kumpulan B. Okay, yang anda kena fokus sebenarnya bukanlah untuk menunjukkan yang anda ini adalah orang-orang yang membantu anak-anak aliran khas ni, bukan. Anda kena juga buat macam step yang saya cakap tadi, Mummy Monster ataupun cookies tadi. Cuma di pengakhiran dia tu, anda boleh tunjukkan semua ini terjadi disebabkan orang-orang ini, orang-orang hebat. So, bila kita main game social enterprise ni, dia lain sikit. Dia tak adalah macam kita direct jual produk ke apa ke. Tapi anda kena tunjukkan untuk siapa ataupun benefactor ni tu di akhir solusi menyelesaikan masalah anda. So, dekat situ, anda boleh buat step yang sama. Tapi dekat pengakhiran, anda boleh tunjukkan yang orang-orang yang istimewa ini happy sebabkan mereka dapat tunjuk dekat masyarakat yang mereka ini sama je macam semua. Sebabkan orang ramai makan jadi sekut rumah. Okay?
Faham tak untuk ni, Christina? Kalau faham boleh cakap yes. Kalau tak, saya tak ada nak teruskan. Christina, hello. Minta dia, minta dia orang key in dekat chat, senang. Ah, ya, betul dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, how are you? Alhamdulillah, sihat. Okay. Alright. Nice, okay, dia orang cakap yes lah. Alright guys, so ini adalah cara untuk anda ceritakan bagaimana solusi anda menyelesaikan masalah. Ni so, apa sekejap ya? Sorry. Yeah. I think participant juga, sekolah, versi ke, feel free to chat in your question, your comment. Jadi while that facilitator apa boleh membantu, you know, rather than one way. Ya, yeah? Minta tolong eh semua everybody. Alright, alright, thank you. Sorry. Okay, thanks so much. Okay, so Christina, nanti saya akan masuk ke planet yang insaf. Okay, so ini adalah proses contoh untuk anda buat bagi produk anda. Ini saya buat yang tepung goreng pisang tadi. Bagaimana produk menyelesaikan masalah? Yang pertama, campurkan pisang dengan tepung pisang. Yang kedua, goreng adunan selama 3 saat. Yang ketiga, sediakan goreng pisang panas langut untuk dibeli. Okay, ini adalah satu proses yang mudah untuk difahami. Contoh yang tadi saya ada cerita pasal grease grater, anda buat juga step macam ni. Tapi untuk yang cookies apa semua tadi tu, anda boleh juga buat step macam ni tapi wujudkan excitement supaya orang boleh faham, oh ini keripik baru, incoming, so aku kena beli. Oh ini biskut baru, incoming, so aku kena beli. So, oh ini sos baru, incoming, aku kena beli. Okay? So that excitement kena ada dalam setiap produk makanan. Contoh yang untuk kumpulan Sopa Fun, saya cadangkan kepada anda gunakan reference iklan-iklan seperti Enterbags, Dettol. Those guys are really well in advertising dia punya produk. So anda boleh ambil that direction untuk tunjukkan steps untuk diguna untuk menggunakan produk anda. Contohnya macam Enterbags kan. Dia buat apa? Gosok-gosok-gosok 30 saat dah. Lepas tu cuci baru kuman hilang. So benda-benda tu anda kena imply dalam produk anda. Jadi sekarang ini saya akan bagi anda masa sampai 10 boleh saya tahu berapa minit yang anda perlukan? Boleh komen dalam chat box. 15 minit daripada COV. Rakan-rakan yang lain? Ui, Christina perlukan 30 minit. Okay, 30 minit agak lama, tak apa. Yang lain perlukan berapa lama? Boleh komen dalam chat box. Saya nak tengok wakil kumpulan semua. Okey, rata-rata memerlukan 20 minit. Sekarang ini 10.40. Mungkin dalam pukul 11. Saya akan beritahu broadcast message nanti pukul berapa kita nak habiskan. Dua perkara yang anda kena selesaikan dalam masa 20 minit ini. Yang pertama, adakan deck solusi. Kena ada dua-dua perkara ini. Pastikan ia ringkas dan jelas. Dalam solusi anda, nyatakan idea anda. Dan yang kedua, nyatakan apakah nilai-nilai ataupun faedah-faedah yang mereka akan dapat bila menggunakan produk anda. Yang kedua, adakan deck bagaimana solusi menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Okay? Tunjukkan solusi, tunjukkan kedudukan proses dan tunjukkan penyelesaian. Ada apa-apa soalan sebelum kita masuk ke breakout room? Saya bersetuju untuk memberi 20 minit. Okay? Ada apa-apa soalan? Tak ada soalan, tak ada soalan. Okey. Tiga orang tak ada soalan, maksudnya majoriti empat. Okey. Alright guys, kita akan jumpa balik dalam pukul 11. Kalau perlukan bantuan, tolong panggil saya. Saya akan masuk ke room-room anda. Untuk para cikgu, saya dah jadikan anda sebagai co-host. Anda boleh join these groups dengan cara buka dekat bawahnya di titik 3 tu. Kemudiannya tekan breakout rooms dan join group yang anda sepatutnya masuk. Okey. Terima kasih semua. Terjumpa pukul 11 sekejap lagi. Ada pun masalah tolong panggil saya.
Datuk, saya dah jadikan Datuk co-host saya. Datuk boleh masuk dalam bilik Datuk nak. Okey, okey. Ingat saya. Sama. Cikgu Salina Idris. Cikgu. Cikgu Salina, calling for Cikgu Salina. Collective Veto is a business owner in Boston who for the last 5 years has sold more than $1 million worth of cookies. Together. Assalamualaikum. I think he got expelled. He got put in the this one. So the
let's just like, macam ah macam tu lah ke ruang business pitching coaching 2022. Okay, ada pesanan daripada Datuk malam ni. Datuk, mungkin Datuk nak cakap something ke sebelum kita mulakan sesi? Ke nak saya baca lebih? Okay, alright. Kita apa pelajar ni projek mini theater STEM Selangor ni. Sekarang ni yang 15 buah sekolah, today 5 sekolah lah kan? Then we have 15, we have another five. So 15 buah sekolah sekarang ni, setiap sekolah dia dah ada dua produk. Jadi that's why minta your helps lah. You know how can anak-anak ni dia nak pergi cari peluang untuk collaborate dengan industri ke? You know macam tadi Mamayu cakap lah, must clear statement of problem, must clear. All those solusi dia dan sebagainya. Jadi that's why now today just exposure dulu, then nanti kita akan jumpa face to face di PIPAS. Jadi maybe you could help anak-anak ni, memanglah dia orang masih sekolah, memanglah dia orang akan duduk peperiksaan apa semua dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama sambil dia innovate lagi, sambil dia macam you ceritakan tadi, pisang tadi apa semua sebagainya must be clear dan apa sebagainya. Maybe you can also help them, guide guru pembimbing pagi ni dan juga anak-anak yang ada pagi ni, facilitator yang ada pagi ni, so that we open up our mind. Okay. Sebab bila kita tengok, ya, I'm sure you also experience this, bila kita tengok di Singapore, dia budak-budak dia, assignment dia di sekolah ataupun di universiti, diberi oleh kedua-dua pihak antara akademik dengan industri. Jadi produk dia punya assignment tadi tu berkaitan dengan innovation, creativity. Kita selalu kita cakap saja di Malaysia ni yang kebat lah, higher order thinking lah, you know. Betul, tapi tak berlaku. Jadi sekarang ni diharapkan melalui projek mini theater STEM ni tadi, kita akan dapat melahirkan pelajar-pelajar ni tadi tu, bukan saja dia memang dia kena datang kelas, memang dia kena buat homework, tapi pada masa yang sama diharapkan projek ni tadi tu, kalau dia nak buat produk apa tadi, makanan kucing tadi tu, apa makanan kucing tu yang berkaitan dengan fizik, yang berkaitan dengan chemistry, yang berkaitan dengan biologi, yang berkaitan dengan mathematics, the technology, simple technology ke apa sebagainya. Jadi di situlah dia, kita harapkan tadi kita dia dapat blend knowledge tu. Macam you kata tadi tu, dia punya saya masalah. And then pada masa yang sama juga, kita nak dia memikirkan, where can I collaborate dengan industri ke? Ataupun kita nak buat pitching di mana? You know? Sekarang ni kita tak semestinya pitching face to face. Kita juga boleh buat YouTube ke, buat yang TikTok ke apa ke sebagainya. Jadi ini yang diharapkan, just as a guide ke dulu untuk anak-anak ni berkembang. Sebab saya tengok anak-anak yang tahap 3 yang you all dah latih tahap 2 dulu, not bad, you know. Sekarang ni dia dah jadi intern di UM SEM Center. Macam Sheikh, macam few student lah dengan Dr. Mas. So dia can talk, you know. So itu yang diharapkan kita berdoa dan juga berharap, you know, today and also face to face nanti kita make some, you know, they love the school, they love the innovation, they also love, you know, to explore further. Sebab ini juga yang industri nak, kan? Itulah. Jadi, this is the things that I hope Fesi today can. Of course, we cannot do everything, but we try our best. Yeah. Yang penting tadi saya tengok anak-anak ni boleh. Yeah. You know. Alright. Okay. Pass to you back. Okay, thank you so much Dato' Nurani. So, saya mengambil perkara itu dan insyaAllah masa fizikal nanti kita akan kongsikan dengan lebih dalam lagi. Kita akan ajar macam mana nak buat simple marketing so that this product can prolong enough
and it can be presented to potential investors and also potential partners. Jadi untuk anda semua, ada dengar kata-kata semangat dari Datuk Nuraini tadi, macam beliau kata, tahun lepas student-student yang masuk program ni dah berjaya menempa tempat lah di suatu tempat di luar sana. Jadi untuk anda semua, ambil program ni bukan setakat untuk belajar bisnes tapi juga untuk tambah skills anda lah sebagai seorang manusia yang hebat. Alright, thank you so much Datuk Nuraini. Hari ini kita akan belajar pasal pitch deck je dulu, tapi pada penghujung saya akan sharekan, sebab kan Datuk Nuraini dah sentuh poin ni, saya akan sharekan satu platform yang mana cikgu-cikgu dan juga anak-anak murid boleh eksperimen bagaimana untuk memulakan bisnes ini tanpa modal. So kita akan tengok pada penghujung nanti. Alright, so sebelum kita teruskan, jom kita dengar dulu daripada semua orang yang ada kat dalam ni tentang slides solusi dan juga bagaimana solusi itu menyelesaikan masalah. Ada mana-mana kumpulan mahu mula dulu? Grup saya. Ui, laju betul lah Nana Sos. Teruskan Nana Sos. Okay, jadi untuk solusi, si Nana Sos, sejenis sos cili yang lebih sihat kerana menggunakan nenas sebagai pemanisnya. Pelanggan kini boleh menikmati cicahan dan tuangan tanpa rasa ragu-ragu kerana tidak menggunakan MSG dan perasa tambahan, sebaliknya menggunakan perasa semula jadi. Okay, cara-cara menggunakan ada? Ada. So okay, macam mana solusi ni menyelesaikan macam mana cara-cara solusi ni menyelesaikan masalah? Yang pertama, shake, iaitu guncang botol sebelum makan. Yang kedua, twist, pusing penutup botol. Dan ketiga, dip, iaitu tuang sos tu dan cicah sos tu dengan apa-apa chips. Disebabkan sekolah kita orang punya lagi satu grup ada buat zero chips. So antara chips yang boleh yang boleh kita orang guna dengan sos ni sama ialah zero chips. Macam tu eh. Uish, macam main kabel tu. Alright, thank you so much si Nana Sos. So untuk perhatian semua, kalau kata nak lebih menyerlah dalam produk anda, saya setuju dengan kata Datuk Nuraini tadi. Contohnya Nana Sos tadi, Fatimah tadi dah ceritakan proses tu. Saya nak cadangkan, sebab kalau kita tengok iklan-iklan dekat luar sana, contohnya Motor Life ke apa ke, dia just tunjukkan that kind of process. So anda boleh terangkan sedikit ataupun masukkan juga unsur-unsur STEM ke dalam kenapa proses shake tu kena berlaku. Okay, mungkin dari segi fizik ni apa, dari segi chemical ni apa. So kena ceritakan sikit bagian tu, sikit je macam bagi info dekat orang supaya orang-orang kita ni lebih aware tentang pemakanan yang lebih sihat. Sebabkan anda dah terangkan produk anda lebih baik, ada kandungannya baik, berserta kenapa produk itu baik menggunakan teknik STEM tu. Alright, thank you so much Fatimah dengan siapa tadi? Rasanya Natrah ke? Kena Jiha. Alright, so next, sebabkan dia dah guna kabel tadi, jadi chips, Kalish ada kat dalam tak? Ada. Okey, Darwishah yang kita rangka. Okey, silakan Darwishah. Zili chips merupakan sejenis snack berkhasiat yang boleh dimakan di mana-mana sahaja. Di samping rasanya yang enak, pengguna juga boleh menikmati snack yang kaya dengan nutrien yang baik untuk kesihatan badan. Warga sekolah kini dapat menikmati snack yang murah dan berkhasiat. Okey, cara-cara ada? Cara-cara saya bagi kat Kalish. Kalish, silakan. Okey, cara-cara dia untuk produk kami ni, saya buat macam satu slogan lah. Okay. Cara dia macam goncang-goncang terus makan. Okey, sebab kenapa saya buat slogan ni, sebab produk kami ni asalnya ada beberapa perisa, ada perisa original, ada perisa pedas, ada untuk future ni kami teringin nak buat perisa telur masin. Jadi saya buat macam goncang-goncang tu sebab mungkin dalam proses packaging ataupun macam kita dah lama letakkan, jadi mungkin perisa tu akan jatuh. Jadi proses goncang tu kena ada supaya perisa tu dapat sekata dalam packaging tu, dan kalau macam makan-makan-makan tu dapatlah rasa perisa tu secara sekata. Ha, gitu. Faham.
Okay, Ganis, sama juga applykan stem kat dalam tu. Penerangan awak tu bagus, general. Cuma kalau awak jadikan dia macam stem, lagi menarik. Okay? Thank you so much, Leaderships. Kari Senega Darwishah. Next, kita boleh dengar daripada mana kumpulan yang lain. Ada yang nak wakil tak? Sweet Cottage? Oh, yes, sure. Yes, please, Ash. Okay, so Sweet Cottage is a sweet collaboration between students with special needs and a group of optimistic students producing cookies from scratch. So students with special needs are now able to boost their self-esteem by producing and selling the cookies all by themselves. So another good news is they also managed to do sales equal to money. Yeah, that's only. Thank you so much, Aish. So any process that you think you've thought before? Our product is just so we've made a slogan, I think. So it's called it's sweet because we care. Yeah, I think just like that. Yeah. Mm-hmm. Okay, thank you so much. Okay, you're welcome. Next, can we have daripada kumpulan Sopafan? Okay, Sopafan merupakan sejenis sabun ringkas yang dapat digunakan oleh golongan murid, pelajar dan pekerja awam. Reka bentuk Sopafan yang ringkas, mudah dibawa dan ringan dapat menjimatkan masa pengguna seperti penjawat awam disebabkan kaedah penggunaan dan penyimpanan yang ringkas. Serta harga yang murah dapat dan berpatutan sesuai untuk murid dan pelajar. Okay. Ada cadangan untuk cara-cara? Ada, sekejap ya. Proses untuk Sopafan ni, kita mula-mula kita kena buka penutup sebab reka bentuk penutup yang kita buat pada Sopafan ni, dia lebih mudah untuk digunakan bila kita tangan kita kotor. Kita tak perlu nak tekan ke, nak buka ke, nak kena tarik ke, kadang-kadang sampai luka tangan ke. Kemudian kita lukis pada tangan. Kita lukis pada tangan yang macam budak sekolah rendah. Mereka lebih seronok untuk bermain. Jadi, seterusnya kita basuh tangan guna air yang bersih. Macam tu je. Mula-mula buka penutup, lukis pada tangan dan basuh guna air bersih. See, you got the process already. Tahniah, super fun. Thank you so much, Damia dan juga siapa tadi? Damia dan Atilia, right? So next, boleh kita dengar dari kumpulan Miau Healthy? Okay, Miau Healthy ini merupakan produk makanan kucing yang boleh mengubati pelbagai penyakit seperti parvo. Produk ini juga menggunakan 100% organik dan juga boleh dibuat di rumah. Itu juga? Produk ini juga bebas dari bahan kimia sebab kan kita orang pengguna bukan 100% organik. Jadi tidak perlu risau lagi kalau ada bahan yang boleh membahayakan kucing. Okay, bila kita sebut organic, there's a lots of companies yang doing the same thing out there. So, apa yang buat anda lebih menonjol daripada mereka? Can you suggest to me? Sebab kita orang tak ada guna pewarna tambahan, tak ada guna SM, tak ada guna penambah perasa, tak ada guna pengawet. Cuma Syafiq, sekarang boleh dapat. Apa-apa yang bahan organic tu boleh cerita sikit? Contoh dia macam ikan rebus, ayam rebus ataupun sayur yang boleh dibati di pasar. Itu je. Lebih kurang macam tu. Okay, thank you so much. You're healthy. Next, can we hear from COV SSC? Yeah. Okay. So, COV SSC can be divided into two main components, namely the headdress part and the detector, also known as Arduino set.
So we are using Arduino set that can detect either the position of patient is correct or not. Mm-hmm. And the light beside the headdress will light up when the position is correct. So this headdress is working by using a rechargeable battery, which will be harmless to the environment. The second component is the headdress. So we are using PU leather headdress to make sure it does not absorb water, and this make easier for the frontliners to clean it. These two components will be installed together and function as stated. By using the concept of elasticity, the headdress is built with high firmness to ensure the comfortability of the patient's neck and reduce the pressure. Mm-hmm. Okay. Is that all? Yes. Okay, thank you so much. Wonderful innovation. I hope that you can buatnya menjadi suatu reality. Okay, guys. So next, can we hear from Green Segregator? Yes, boleh. Green Segregator akan menghasilkan biji kuaci premium yang bermutu tinggi kerana akan mengasingkan biji kuaci yang berisi dan kosong. Oleh itu, para pembeli bolehlah menikmati biji kuaci dengan perasaan puas hati dan gembira. Bagaimana produk menyelesaikan masalah adalah, langkah pertama, masukkan buah kuaci yang bercampuran dengan buah biji kuaci yang berisi dan tidak berisi. Langkah yang kedua adalah, kipas akan berputar dan menolak biji kuaci yang tidak berisi. Langkah yang ketiga ialah, biji kuaci yang berisi tidak akan ditolak dan akan jatuh kerana GCM-nya yang lebih tinggi. Langkah yang terakhir adalah, biji kuaci akan yang berisi dan tidak berisi telah dipisahkan. Okay, wonderful. Love the process. Thank you so much, Green Segregator. Next, EH2O. EH2O. Okay. Danya? Danya, sorry, I cannot hear you. Okay, now can you? Dengar macam jauh sangat lah. Boleh betulkan mic sikit ke? Okay, now can you? Okay. Okay. EHTOST stands for Ergonomic H2O Saver Tap, and it is used as a school mask. Our tap is generated to reduce water consumption up to 60%. The following are the ways to use the tap. Firstly, we have to push the lever down. This turns the tap on and the water flows out. After that, the lever hands will be pushed up to turn off the tap. This tap is mostly used for ablution. Mm-hmm. Is that all? Yes. Okay, thank you so much, EH2O. So, congrats guys again. Kita dah selesaikan problem statement. Kita dah selesaikan solution deck and then the how to. So, tiga perkara ini dah selesai. So after this, kita akan pergi ke part-part yang a bit technical, and I hope everyone dah boleh ready lah. So sebelum saya teruskan, saya nak tanya dulu, slides anda semua anda buat di mana eh? Boleh respond dekat chat box ke? Hello guys, boleh respond kat chat box? Slides anda semua anda buat di mana? Adakah gunakan PowerPoint ataupun okay, Canva? Okay, so because of ramai yang guna Canva, I hope that everyone boleh start to create their deck masa kita buat tugasan masa breakout room. Disebabkan nanti it is easier for you to amend after the program finish. Okay, so I'm hoping that semua boleh adakan slides selepas ini, sebab lepas ni kita akan masuk ke bahagian nak buat research sikit, and I really need to see the competitors for your product. So sekarang jom kita masuk ke bahagian yang seterusnya. Untuk yang tidak pernah memakai Canva, saya menyeru untuk pakai Canva, sebabkan Canva ini mudah dari segi anda tak perlu nak cucuk pen drive, tak perlu nak email, anda boleh buka di mana-mana saja asalkan ada internet. So ini adalah Google Drive plus PowerPoint yang sangat power untuk anda. Okay, let's proceed. Baik, setelah kita kenal pasti apakah problem statement kita, penyataan masalah,
dan juga apakah solusi, dan kita dah rangka apakah cara yang terbaik untuk menggunakan produk kita, kita kena kenal pasti pula siap apakah tawaran nilai yang kita akan bagi kepada para pengguna dan analisa para pesaing kita. So kenapa kena ada benda ini? Okay, anda kena faham yang kebanyakan yang ada dekat sini, contohnya makanan yang buat sos, yang buat sabun, ianya adalah produk yang dah ada dekat sana. Dan juga kalau kita tengok produk yang macam green screen grater, apa lagi tadi, green screen grater, COVSSC, EH2O, anda adalah produk baru dan ada cara lain juga untuk anda kenal pasti pesaing-pesaing anda. Bila kita kata-kata pesaing ni dekat luar sana, kalau kata anda lepas dah research tak jumpa siapa yang buat bisnes lebih kurang anda, anda kena tengok dan research balik siapakah yang membuat bisnes yang menyelesaikan masalah seakan-akan macam anda. Okey, maksudnya di situ anda berada di penyelesaian yang lebih kurang sama tetapi akan efek ataupun impact market segment yang berbeza. Jadi di sini ini adalah cara untuk anda membuat analisa pesaing yang baik. So cadangan nilai memberitahu prospek mengapa mereka perlu menjalankan perniagaan dengan anda dan bukannya pesaing anda. Dan anda kena nyatakan manfaat produk atau perkhidmatan anda jelas dari awal. Jadi untuk anda semua yang mungkin membuat produk yang lebih kurang sama dengan orang dekat luar sana, anda perlu menggunakan tiga jenis tawaran ini. Ada tiga, anda boleh pilih salah satu. Yang pertama, lebih baik. Yang kedua, lebih murah. Yang ketiga, lebih pantas. Atau kalau kita Englishkan, better, cheaper dengan faster. Okay? Produk-produk ini kita, tawaran-tawaran nilai ini kita boleh tengok contoh seperti Grab dengan taksi ataupun Grab dengan dulu kita ada Uber, sekarang ni kita ada My Taxi and everything else. Kenapa Grab lebih baik? Mungkin dekat setengah pengguna, apps mereka memberikan penggunaan yang lebih baik dari segi senang nak dapat kereta dan pemandunya yang ramah. Okay, itu satu. Contohnya, kenapa orang lebih gunakan Foodpanda daripada menggunakan food delivery lain? Apps mereka lebih pantas jika dibandingkan dengan apps-apps lain. Mungkin apps lain kena ada banyak proses, tapi Foodpanda anda tekan-tekan-tekan makanan sampai depan rumah. Okay? Itu adalah contoh-contoh bagaimana untuk kita ciptakan jenis tawaran yang berbeza untuk produk kita. Next, ini adalah bagaimana saya tunjukkan kepada anda cara untuk membuat tawaran nilai dan juga bagaimana untuk kita kenal pasti pesaing kita supaya kita dapat lebih menonjol daripada produk-produk yang membuat lebih kurang dengan kita. So dekat sini saya letakkan gambar saja. Ini adalah tepung biasa, tepung roti nama dia. Ini adalah tepung gandum biasa dan ini adalah tepung pokok. Okey. Empat perkara yang saya letakkan untuk mengenal pasti kelebihan produk saya adalah teknik gorengan dan juga dari segi harga. Dua perkara. Okay. So dua perkara ini yang akan membandingkan ataupun membezakan produk saya berbanding dengan produk-produk mereka. Ayatnya adalah begini. Tepung pisang memberikan pengalaman menggoreng yang lebih pantas dengan teknologi goreng yang pantas pada harga optimum. So dekat sini saya tunjukkan kepada anda semua kenapa orang perlu menggunakan tepung pisang adalah disebabkan yang pertama, harga dia optimum dan juga gorengannya pantas. Kalau orang guna tepung yang lama, harganya optimum tapi anda kena goreng dengan sangat lama. Kalau anda gunakan tepung gandum yang biasa, gorengannya sangat lama dan harganya mahal. Kalau anda gunakan tepung pokok, gorengannya pantas tetapi harganya sangat mahal. So dekat sini kita dah menonjolkan antara kebaikan-kebaikan itu terletak dan terdapat di dalam produk kita. So jelas dekat sini, kalau jelas boleh kata yes dalam chat box. Okay. So contohnya lah kita ambil kes Zili Chips. Okay. Zili Chips boleh bandingkan diri anda ataupun produk anda dengan Twisties ataupun Contos ke dan kerupuk-kerupuk yang lain.
dan anda letakkan kenapa anda lebih baik. Contohnya dekat atas ni, anda boleh bandingkan dari segi dua, iaitu yang pertama, barang yang lebih sihat ataupun kandungannya lebih sihat, dan juga kedua, dari segi harga. So anda boleh letakkan optimum dan juga bahan-bahan yang lebih sihat. Anda boleh bandingkan dengan yang lain, mungkin ada yang bahan yang lebih sihat tetapi mereka gunakan harga yang sangat mahal. Contohnya kita ambil keropok yang sihat tapi mahal, dan kemudiannya kita letaklah dekat sini apa yang keropok yang murah dan juga gunakan barang yang tak sihat. Contohnya twisties. Lepas tu sini kita boleh letak contours. Okay? So itu adalah contoh-contoh macam mana kita nak buat analisa pesaing yang baik supaya nanti bila investor tengok mereka faham, dan anda yang anda sudah buat satu kajian siapa pesaing-pesaing anda dekat luar sana dan bagaimana produk anda akan lebih menonjol daripada produk-produk yang lain. Baik. So kalau tak ada masalah, saya akan bagi masa 15 minit untuk anda buat kajian satu kajian. Yang kedua, kenal pasti tiga pesaing yang membuat produk ataupun perkhidmatan seperti anda. Okey. Jadi tips, cari keropok-keropok yang ada, si nana sos, cari sos-sos yang lebih kurang sama. Kalau kata ada yang buat produk sos yang menggunakan bahan-bahan yang sihat pun, anda kena letakkan dalam pesaing anda. EH2O kena cari ada tak yang orang buat kat sana pipe yang boleh kontrol air. And then grease regulator, ada tak orang yang buat mesin pemisah mesin kuaci tu. And then COVSSC, search whether or not ada orang yang buat mesin yang bengkok macam anda. Sweet cottage, kena tengok dekat luar sana ada tak yang buat business modul seperti anda, yang mana anda menciptakan modul di mana anak-anak istimewa ini boleh belajar dan menjual cookies menggunakan nama Sweet Cottage. Dan Super Fun, cari dekat luar sana, saya tahu ada beberapa company yang buat stick soap. So anda kena tengok apa beza anda dengan mereka, mungkin anda boleh bersaing dari segi harga dan juga kandungan. Dan juga Mio Healthy, Mio Healthy kena cari betul-betul Mio Healthy, sebab sekarang ni pun saya guna makanan kucing yang tidak mempunyai barang-barang yang berbahaya. Kucing-kucing saya alhamdulillah semua sihat. Okay, so kena cari elok-elok guys. Try to do some deep research. Kita akan berjumpa balik 11:47. I give you 15 minutes to discuss with among yourself dan bincang siapakah pesaing anda. Lakukan research dan kena pasti, dan kemudiannya kita akan get back dengan kenapa produk anda lebih baik. Okay? So let's go to the breakout room.
tu, dia sebenarnya, okay. So, seterusnya adalah sosthymepranom. Dia tak sihat, tapi rasa dia lebih kurang macam sinanasos. Okay. Okay. So, untuk yang pesan yang ketiga, sosnandos. Sosnandos dia tak sama dengan sinanasos. Okay. Dia sihat, tapi dia agak mahal. Mahal dia tu lebih daripada RM5 lah. Dalam RM7 or RM8 macam tu. Okay. So, nanasos ni dia berikan kelezatan yang tak ada tandingan dia dengan harga yang patutan dan menjaga kualiti kesihatan pengguna disebabkan bahan yang digunakan adalah sihat seperti nanas, kita orang tak gunakan gula, like that lah. Okay. Yes, sir. Congratulations, Zamira Aisyah. Clear sangat. Saya terus nampak dengan jelas. Okay guys, ini adalah cara untuk buat analisa pesaing yang baik. Jadi saya harapkan anda semua dapat terbitkan di dalam slide sandar nanti. Nanasos, kekalkan ia. Next, can we have someone daripada mana-mana grup yang lain? Can I try? Who's that? A green segregator. Okay, green segregator. Okay, go. Yes, you can. Okay, so the competitor of the green segregator is segregator of green combined harvester. So now let me discuss the pros of grain segregator compared to our competitor. First of all, the grain segregator is cheap and affordable. It has a simple process to function. Furthermore, it can also be used for other small grains. It is also portable. And finally, it is user and environmental friendly. However, the segregator of grain combined harvester, which is our competitor, is expensive and has a lot of components. It has a very long process to function and it is not portable. Okay, Zaira? Yes, thank you. Thank you so much, Rishi. So, once again, such a clear competitive analysis. Congratulations on that. Boleh kita ada next dari mana-mana kumpulan yang lain? Nak saya panggil juga ke? Ada yang nak volunteer je? Alright, so jom kita dengar daripada EH2O. EH2O. Okay. Please proceed. Sorry. Suara jauh lah. Boleh putihkan sikit mic di sini. Ergonomic H2O saver type is ergonomically designed and is user friendly. Okay. As compared to conventional type, our invention saves time, water and energy. So, sorry to interrupt. So, you just compare with the normal type, yeah? Yeah. Okay. So there's no company that doing the same like you guys. I have cooler. Okay. So can you tell us what's the pros and cons? This type is less. Our type, the ergonomic H2O saver type is less expensive compared to cooler. Okay. Thank you so much, Dania. So once again, clear competitive analysis. Next, kita dengar dari Sweet Cottage. Yes. Yes, Miss Rina. Rina ni cikgu ke student eh? Student. Okay, silakan. Okay, so keutamaan produk kami adalah sebelum ni budak PPKI tak tahu nak buat sendiri yang ingredients dia semua. So, kita akan tolong dia orang. But now, they are able to do on their own. So, keutamaan produk kami adalah menunjulkan bakat PPKI student. Okay. So, keutamaan teknik bakar kami adalah kalau tidak bakar dengan bagus, dengan elok, dia tak crunchy. Alright. So, pesaing kami adalah Mama Sab, Azlina Ina dan Nur Aini Skukis.
Okay, apa yang membezakan anda dengan produk-produk tu? Segi sukatan untuk menghasilkan cookies yang lebih bagus daripada pesaing. So like Azlina Ina, diorang punya 24 piece adalah RM32. Kami punya hanya RM18. So and, you go with the value of much cheaper, yes. Lebih murah. Yes, okay. We are going for a much cheaper price but than our product. Yes. Okay. The actual products. Okay. Thank you. Alright. Okay. Nice try, Irina. But my suggestion will be that sebab anda semua nak buat social enterprise, so try to look other social enterprise. So I will give you, saya tunjukkan terus lah, kat share screen. I'll give you a few companies, our past students yang buat social enterprise, tapi dia focus towards ibu tunggal. So this is Ibupreneur. You guys can see, boleh tengok tak? Boleh nampak tak? Yeah. Boleh. Okay, so this is Ibupreneur. We founded them pada tahun 2019. Dan tahun ni dia dah membantu sangat ramai ibu-ibu dekat Malaysia ni. So apa dia buat adalah dia kumpulkan semua ibu-ibu tunggal dan dia ajarkan these types of bakery lah. So ada apa? Ada kek lapis, pastries, cake, baked cakes and cookies. So boleh tengok dekat sini. We envision a world where all women are economically empowered. So dekat kumpulan Sweet Cottage tu boleh ambil inspire from this, okay. So boleh tengok macam mana cara dia social enterprise kan produk ni. Mana dia tunjuk 100% profit dari invested, 60 sales go to mothers, 80 lebih lives are impacted and 100% premium ingredients. So you have touched about premium ingredient, but do not forget about yang inilah, 60% sales akan pergi dekat students, 80 plus students yang akan terimpact dengan perkara ini, 100% profit akan diinvest. So boleh tengok dekat sini, dia orang bukan bukan calang-calang lah sekarang ni. Dari CIMB, Bank, dia orang Lenovo, DHL, Sime WOS, British American Tobacco, BMW. So you guys also can do the same. Kalau kata you guys just copy this but change the content. Okay. So ini adalah produk-produk yang dijual. Boleh tengok ada Padan Gula Melaka Cookies, Padan Petas. Diorang punya produk sangat-sangat sedap dan sangat-sangat rasa premium. So same like this, you guys can just go tukar je content dia. So dia guna untuk Ibupreneur, you guys boleh guna untuk those special kids. Okay, boleh faham tak Sweet Cottage? Understand. Thank you so much. Alright, so I just copy this and you guys can do some refer. Okay. Right, so I stop share. So next group. Boleh kita dengar dari Meow Healthy? Putri atau Syafiq? Saya. Putri ya? Okay. Okay. Kajian yang saya tengok, pro diet, dia sihat tapi ikut kajian saya, kalau dia kucing makan terlalu banyak, kucing cepat muntah. Lagi satu, bulu kucing boleh cepat gugur. Dia banyak. Yang kedua, Royal Canin. Royal Canin ni, dia memang sihat. Macam organik, macam produk kita orang. Tapi dia punya harga mahal. Lebih kena mahal. Lagi? Ada lagi tak yang awak kena pasti? Reflex okay. Ni dia bahan dia tu Reflex ni dia bahan dia or dia sihat. Tak dapat dia susah. Oh. Dia mahalnya dengan susah. Okay.
So apa kelebihan produk anda berbanding mereka? Adakah kualiti yang sehat dan juga harga yang murah? Betul ke? Ya, dia kualiti yang sihat dengan harga yang berpatutan. Okay. Alright, thank you so much, Puti Bakis. Okay. Right, next can we hear from Ziri Chips. Kenapa senyap Ziri Chips? Selalu dia go second. Ziri Chips. Kalish Darwishah. Adina. Oh, Adina yang ni tengah cakap ni. Eh? Yeah. Okay. Okay. Antara pesaing yang kami telah analisis ada tiga yang utama. Yang pertama, Pringles. Mac tersebut adalah mahal namun tidak sihat. Harganya adalah RM2.30 namun saiznya adalah kecil berbanding Chili Chips. Yang kedua, Grain 5. Snack tersebut adalah mahal namun sihat. Harganya iaitu RM6 lebih berbanding dengan Chili Chips. Chili Chips iaitu RM2. Snack yang ketiga adalah Qantas. Snack tersebut adalah mahal. Snack tersebut adalah murah namun tidak sihat. Ia terkandung bahan-bahan yang tidak bagus untuk kesihatan walaupun harganya jauh lebih murah berbanding Chili Chips. So, keutamaan anda adalah? Adana, kelebihan produk anda adalah? Impian produk kami adalah snack yang murah dan bagus untuk kesihatan. Okay, thank you so much, Zilly Chips. Next, Green Security dah ke belum lagi kan? Ke dah? Dah ya tadi? Ada. Sorry. COVSSC. Okay, COVSSC. Muruga, Sharvin, Ibashini, Mukesh, Janani. Yes, hello. Yes, hello. Hi, Janani. So, you may proceed. Okay, sure. Okay. So, our competitor is Pacimax Saliva Collection Kits. And the motive of our product and our competitor are same. So, but there are many differences between these two products. The price of our product, COVSSC is between RM500 to 650, which is reasonable and less energy needed. And the price of our competitor, which is Pacimax Saliva Collection Kits, is $9.90. The quality of this product also based on this price. We cannot expect much sticks and comfortable from a cheapest product, but our product will be quite reasonable. This is because using our product, we need less energy and we will satisfy with our product. But the saliva test, we need to use our saliva test so we can't make sure the clean test. All right. Okay, thank you so much, COVSSC. Can we go to next Sopa Fun dah ke belum? Belum kan? Okay, pesaing yang kami jumpa yang terdekat dengan kami adalah Daiso, Mad Beauty dan Korean Portable Wash Soap Stick. Okay. Perbezaannya adalah yang pertama untuk Daiso, dia digunakan untuk pakaian dan bukan untuk membasuh tangan atau sebagainya. Dia untuk menggunakan untuk basuh pakaian. Oh, dia buat stick juga? Tak sikit lah. Dia buat stick juga ke Daiso tu? Dia hampir sama macam stick. Ya, betul. Okay, teruskan. Pula, untuk Matte Beauty, dia harganya sebotol RM12. Dia sederhana tapi botol dia satu RM12 yang mahal. Yang kedua pula, untuk Korean Portable Wash Soap Stick ni pula, dia datang 3 sekali, harga dia RM8. Kalau bahagi dua, bahagi dengan 3, satu botolnya RM2.60. Kami punya Sopa Fun harga RM2, lebih murah dan mempunyai bau yang aromaterapi. So, beza. So, keutamaan produk anda adalah? Dia lebih murah dan aromaterapi dan lebih senang untuk guna. Okay, saya suggestkan untuk awak touch dua, lebih murah dan juga lebih baik. Silakan awak ada bagi bau aromaterapi dan mudah diguna. Okay? Okay, terima kasih. Terima kasih.
Alright guys, congratulations on your competitor analysis. Saya agak terkejut semua dapat kenal pasti pesaing-pesaing anda dengan baik. So, tahniah buat semua. Jom kita bergerak ke slide-slide yang terakhir. Masih bersemangat semua ni. Okay lagi eh. Boleh lagi eh. Kalau boleh kata boleh kat chat box. Jumlah peserta pun dah makin kurang ni. Tadi 40 lebih, sekarang tinggal 39 ni. Right. Okay guys, terima kasih untuk semangat. Anda bersemangat, saya lagi semangat. Oh, cik. Okay, let's do this. Baik, kita dah kenal pasti siapakah kita punya competitor. Kita dah kenal pasti apa yang buat produk kita lebih menonjol daripada mereka. Sekarang ini, lepas investor tengok awak dah kenal pasti awak jaga market, dah kenal pasti siapa yang menghadapi masalah tu, tunjukkan macam mana solusi menyelesaikan masalah. Lepas tu dah kenal juga siapa yang buat benda sama dekat luar sana dan macam mana anda lebih menonjol. Sekarang ni investor nak tengok pula macam mana anda jana pendapatan menggunakan produk anda. So dekat sini adalah sangat-sangat penting supaya investor boleh buat kira-kira. Sebabkan akhir slide nanti kita akan sentuh pasal permintaan. So sebelum itu, saya nak nyatakan kepada semua, kita akan go straight until the final slides dan saya akan buka breakout room. Dan kemudiannya saya akan share berkaitan dengan satu platform yang anda semua boleh guna untuk launch produk anda kepada market. Alright? So ini adalah jenis-jenis model pendapatan. Ada dua cara, yang mana jikalau produk anda menggunakan page ataupun internet, dia akan menggunakan this kinds of jenis modal pendapatan. Kalau kata anda adalah produk yang fizikal, dan kebanyakan anda, bukan kebanyakan, semuanya adalah produk fizikal, ini adalah jenis-jenis modal pendapatan yang anda boleh gunakan. So ingat bila kita kata business model ataupun modal pendapatan, ianya tak sama macam BMC, okay? Yang business model canvas. Itu adalah canvas perniagaan kita sebagai salah satu scrapbook untuk kita guna pakai. So ini adalah business model ataupun model pendapatan. Dia tak ada canvas kan. Berbeza . So ini adalah cara-cara untuk anda kenal pasti kalau kata anda ada buat website ke apa ke. Kita ada guna cara freemium add-ons, lepas tu ada mailing, AdWords, SaaS sales, upsells, lepas tu ada warranty, ancillary revenues. Kalau kata physical pula, anda boleh go dengan produk anda sendiri secara jualan terus ataupun boleh buat subscription. Kalau kata subscription ni macam mana? Contohnya kalau kita pernah tengok kan dekat, kalau nak masuk gym ke apa ke, dia ada subscription sebulan, kena bayar berapa. Okay. Then referrals, add-on services, upsells dan juga perkara-perkara lain lah. So ini adalah contoh untuk buat model pendapatan. Saya gunakan contoh tepung pisang saya tadi. So saya buat dua model pendapatan. Yang pertama adalah jualan secara terus. Saya akan jual sebanyak RM20, di mana antara kelebihan yang mereka boleh dapati jikalau mereka beli dengan saya secara jualan terus, mereka akan dapat demo masakan secara fizikal dan bantuan komuniti selama sebulan. Jadi kata kalau ada apa-apa masalah berkaitan teknik penggorengan ke, nak tanya tips ke, nak ramaikan lagi pengguna, diorang boleh dapatkan dengan membeli secara terus dan mereka akan dapat benda-benda itu secara percuma selama sebulan. Dan yang kedua, saya buka juga untuk agent dan stokis. Saya akan charge mereka sebanyak RM8 ke RM12, di mana mereka boleh mendapatkan komisen sebanyak RM12 hingga RM8 mengikut turutan. Okay. Contohnya dekat stokis, saya akan jualkan kepada mereka RM8 supaya mereka dapat RM12 keuntungan, dan juga kepada agent saya akan jual RM12 supaya mereka akan dapat RM8 keuntungan. Mereka pula akan dapat demo masakan secara virtual dan bantuan komuniti. Okay. So ini adalah salah satu contoh model pendapatan yang anda boleh guna pakai. Kalau kata Nana Sauce pun anda boleh buat secara jualan terus ataupun subscription. Untuk pengetahuan anda, produk-produk juga adalah subscription sebab ikut pengalaman saya dulu pernah kerja dekat kedai runcit. Okay. Setiap bulan, kalau anda tengok macam, anda mesti fikir macam mana kedai runcit boleh ada banyak sangat barang ni, tapi banyak ke modal ni kan. So sebenarnya adalah mereka gunakan kaedah subscription di mana orang yang supply produk ini, contohnya kita ambil air cincau. Air cincau ini dia akan letak dulu contohnya dekat 50 botol dan kira-kira kalau habis, mereka akan bayar berapa banyak yang mereka yang berjaya dijual.
Alright, so itu adalah salah satu cara. Kalau kata anda nak buat cara itu pun boleh juga. Alright, so ini adalah untuk model pendapatan. Jelas ke jelas? Kalau jelas pun menjelas dekat checkbox, baru saya boleh teruskan. Jelas tak? Okay, bagi dua cara juga. Okay, Kalish, untuk cara-cara ni saya bagi kebebasan untuk semua. Sebanyak mana anda nak buat, lagi bagus. Sebabkan sesebuah bisnes yang baik, mereka boleh mewujudkan bisnes model yang pelbagai. Alright, so semua dah jelas, saya boleh teruskan ke next. Baik, seterusnya kita ada bahagian maklum balas pengguna dan permintaan pasaran. Contohnya macam nanasos tadi, jelly chips dan juga beberapa produk yang lain. Saya dengar yang anda dah ada orang yang membeli, betul? So apa yang anda kena buat adalah sertakan maklum balas pengguna dan permintaan pasaran sedia ada terhadap solusi anda agar pelabur bertambah yakin dengan solusi yang dicipta. Jadi jika anda letak ketiga perkara ini, anda boleh meyakinkan mereka dengan lebih baik untuk meletakkan duit ataupun bekerjasama dengan anda. Okay? Yang pertama, anda boleh letak maklum balas pengguna berpuas hati dengan produk anda. Contohnya dia kata, oh saya guna EH21 ni, saya punya bil air makin berkurang. Okay, bil air dekat fasiliti saya makin berkurang. Sekejap, just idea yang baru terdatang. EH21 ni anda juga boleh sebabkan kemudahan untuk menggunakan pipe anda, anda boleh try approach rumah orang-orang tua, okay? Those care centers ataupun let's look macam dekat hospital ke, okay? Those is the direction yang you boleh ambil sebabkan mereka deal with people yang ada disability during that time. Katakan orang tua susah nak pulas-pulas kan, they can just touch and then settle their things and then they can just jimat air from there, right? So you can direct to that. And then maklum balas pengguna tetap, orang yang selalu beli barang anda, kalau kata Zili Chips, ada contohnya Amin, setiap hari dia mesti nak kena beli keropok Zili Chips, kalau tak dia mengigau tak dapat makan malam-malam. So those kinds of review kena ambil dan letakkan dalam maklum balas pengguna anda. Maklum balas penambahbaikan, okay, adalah satu cara di mana kalau kata ada pengguna-pengguna produk anda yang rasa bertimbang rasa untuk menambahkan idea ataupun memberi satu respon penambahbaikan, anda kena ambil, okay? Sebabkan sesebuah bisnes yang baik, mereka akan mengambil kira pendapat para pengguna mereka untuk menambah baik produk. Sebab anda kena ingat, sebab saya dah cakap pada awal tadi, bila anda buat bisnes, letakkan keutamaan pengguna, priority utama anda, okay? Itu adalah priority yang pertama. So apa-apa jadi kalau kata pengguna kata ini benda itu, kena tengok, analisa. Kalau kata untuk penambahbaikan, ambil dan tambah baik. Sebabkan kalau kata anda tambah baik, dan contohnya lah kita ambil kes Miao Healthy. Okay, Miao Healthy. Pengguna cakap, okay, makanan dah elok, cuma kalau dapat tambah perasa, daging ke, kambing ke, udang ke, so rasanya saya akan membeli dengan lebih banyak. So bila anda buat seperti ini dan pada bulan depan tiba-tiba anda keluar dengan flavor-flavor baru yang pengguna-pengguna tu nakkan, mereka akan rasa anda mendengar pendapat mereka dan mereka akan percayalah, mereka akan menjadi pengguna tetap dan mereka akan menjadi orang yang menyebar luaskan produk anda. Okay, dia akan cakap produk ni baik, dia dengar cakap aku kan, dia kira care lah dengan community dia. Alright, dan last kali kalau kata ada MOQ, permintaan pasaran, kalau kata ada sekolah lain yang nak beli ke ataupun cikgu-cikgu yang order daripada anda ke ataupun ada mana-mana institusi yang berminat dengan produk anda dan mungkin dia dah order satu atau dua unit, letakkan di dalam ini juga agar kita boleh jadikan satu panduan kepada investor untuk terus meletakkan duit mereka kepada kita. Contoh, ini adalah maklum balas pengguna bagi tepung pisang. Tepung pisang ini memang pilihan saya dari awal, produk ini dirancangkan harga optimum dengan kualiti hebat. Ini daripada Aminah Karim lah, pengguna tetap tepung pisang. So saya nak sharekan juga dekat sini cara-cara mudah untuk anda
dapatkan feedback yang terbaik yang anda boleh gunakan. So, okay, jap, saya akan share screen sekali. Baik, saya tahu dan yakin dan pasti semua tahu pasal Google Form, bukan? Google Form. Okay, dekat Google Form ni sangatlah mudah. Anda boleh just create new form yang mana... Sorry. Lain pula pergi dia. Google Form. Okay, alright. Anda boleh create Google Form yang mudah. Tanyakan soalan. Dan boleh terus check respon dan sebagainya. Tapi saya nak cadangkan juga untuk anda semua cuba pakai ini apa yang company saya gunalah untuk dapatkan feedback daripada mana-mana company ataupun daripada pengguna kami. Senang saja guna dia. Nama dia atable.com. Tekan add a base. Lepas tu dekat sini yang menariknya saya suka daripada Google Form adalah kebolehan. Senang cerita dia punya user friendly. Lebih menarik, okay, dan UI dia lebih menarik. Bila mana anda ciptakan form, data tu, itu semua akan keluar dekat sini mengikut apakah data yang anda perlukan. Alright, so dekat sini juga anda boleh terus import kepada Google Sheets, Excel ataupun ke CSV yang anda mahukan. Dekat sini anda boleh wujudkan pelbagai form. Dekat sini tekan terus saja form. Dan create new view. Okay, di sini yang menariknya dibanding Google Form adalah anda boleh letak cover image, anda boleh letak logo, lepas tu letakkan description dan details yang anda perlukan. Kalau kata anda mahu mereka dikumpulkan ke satu platform yang sama, contohnya anda nak kumpulkan, contoh kita ambil case suite, apa nama tadi? Yang Discord tadi tu kan, Sweet Cottage. Okay, Sweet Cottage. Okay, contohnya anda nak kumpulkan anak-anak istimewa ini di dalam satu kumpulan. Di sini anda boleh terus redirect mereka ke link mungkin Telegram ke WhatsApp group ke, supaya mereka boleh berkumpul dalam satu tempat. Okay, saya tunjukkan contoh yang kami dah buat. Okay, contoh macam ni eh. Okay, dekat sini ini adalah list soalan yang saya tanya. Yang lagi menarik tentang Atable ni adalah anda boleh terus check dekat galeri supaya tak adalah anda baca dengan bosan. So dia akan keluar dengan gambar sekali, dengan data orang-orang tu. So anda boleh just bagi data-data ini kepada investor. Jadi investor pun akan lebih tertarik untuk percaya yang mungkin anda menggunakan adaptation to teknologi yang lebih baik. Okay, so itu untuk bagaimana nak feedback. So let's go to the last slides. Okay, setakat ni boleh ke? Faham ke yang lain semuanya? Senyap sangat. Okay, alright. Okay, good. Boleh kita teruskan eh? Ini slides yang terakhir. InsyaAllah saya akan cuba habiskan tepat pada masa pukul 1. Right, let's go to the next slide. This is the last slide. Okay. Part yang terakhir adalah permintaan. Anda kena yakinkan bakal pelabur anda untuk melabur kepada solusi menggunakan tawaran saham dan pulangan yang berbaloi. Cara untuk melakukan tawaran saham dan pulangan ada 3. Yang pertama, anda kena nyatakan jumlah permintaan. Berapa banyak yang anda nak minta. Yang kedua, beri deskripsi penggunaan kos pelaburan. Okey, jangan sekadar minta aje. Saya nak anda betul-betul calculate berapa banyak yang anda perlukan untuk contohnya bayar gaji, kemudiannya tanggung kos operasi, tanggung kos marketing, kos packaging, mungkin ada kos R&D, sabun ke ataupun yang buat COVID test ke. Okey, semua benda tu kena masukkan. Dan kita kira macam dalam tempoh setahun berapa banyak yang diperlukan. Dan yang ketiga, tawaran milikan saham dengan pertukaran nilai pelaburan. Okey, ini salah satu contoh permintaan yang baik. Okey, saya minta RM50,000 untuk membangunkan bisnes tepung pisang ini, yang mana saya akan gunakan untuk kos operasi dan pembuatan produk.
saya akan mendakwakan menjadikan saham sebanyak 5% daripada syarikat saya kepada bakal investor, dan saya akan memberikan pulangan sebanyak 10% daripada nilai pelaburan dalam masa 3 tahun. Okey, ini adalah cara untuk anda meminta dengan lebih profesional, di mana mereka dapat melihat apakah kegunaan wang yang mereka akan laburkan kepada anda, dan anda boleh meyakinkan mereka jikalau mereka laburkan wang ini, mereka akan dapat berapa banyak peratus pada masa hadapan. Okey, so setakat ini adakah anda semua jelas untuk semuanya? Nama tu masuk dekat table tu ke? Ah, ya, betul. Puteri Balkis boleh masukkan dekat table tu. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak sebelum kita ke breakout room? Saya akan bagi masa dalam 20 minit untuk siapkan kesemua ini. Yang bau, yang pulangan milik saham tu memang kena ada ke? Kena ada, Puteri Balkis. Sebabkan tak silap saya, sebab ini business pitching, so Dr. Mas kata dia akan bawa orang-orang yang mungkin boleh partner dengan anda semua untuk membangunkan produk anda. Okay, ada apa-apa soalan lain? So, tiga perkara yang saya minta daripada anda untuk anda adakan. Yang pertama, model pendapatan. Kalau kata ada tiga cara atau empat cara anda nak charge customer, letakkan di sini. Yang kedua, maklum balas pengguna dan MOQ, permintaan pasaran. Dan yang ketiga, permintaan anda kepada investor, berapa banyak. Okey, boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Tak ada jawab boleh pun, macam tak boleh je. Alright, thank you Jasnul. Baru seorang yang boleh. Alright, Kavish, thank you. Boleh. Kalau tak jual lagi, boleh adakan feedback form? Business creator? Rishika, Rishik. Alright. Okay, so saya akan bagi masa sampai 12.50. Bang. Ya. Tadi ada tulis MOQ. MOQ tu apa? Minimum order. Saya pun tak tahu nama dia. Minimum order kejap saya tengok eh. Kita Google sama-sama sekarang. Ya. Maksud MOQ. Alah, maklumat di hujung jari. Minimum order quantity. Faham tak? Minimum order quantity. Kalau kata contohnya, siapa yang tanya tadi eh? Saya Kalish. Okey, Kalish. Contohnya ada sekolah ataupun cikgu ataupun student yang kaya-kaya tu kan? Ataupun mak bapak yang kaya-kaya tu tiba-tiba dia cakap dengan kamu, "Okey, saya nak 20 pack keripik kamu." Zipi-zipi-licious kan. So ambil screenshot tu, letakkan dekat dalam stack sana. Kalau kata dia ada order macam tu. Dan juga mungkin boleh ambil jumlah terjual dekat koperasi. Minta dia, mesti dia ada rekod berapa banyak yang terjual kan. Minta dia tu ambil gambar, letakkan dalam stack juga. Okay, faham tak kan Lish? Faham. Okay, ada soalan lain tak? Okay, kalau tak ada soalan lain, 12.50 kita akan ketemu semula. Ada apa-apa soalan, boleh terus panggil saya. Eh? Alright, let's open the breakout room. Okay, see you at 12.50. Okay guys, bye. Saya cuma nak tahu the basis of it dia, supaya nanti masa kita nak shooting video nanti awak tak anda semua tidak tersalah cakap mengikut slide anda. So boleh tak cuba dia yang lain? Kita dah dengar daripada Sweet Cottage tadi dan saya dah tolong bantu yang lain, boleh cuba. So Pafan, nak mula tak? Atilia dengan Dania, adakah anda semua mau share? So, Pafan. Damia, dah buka mic tu. Boleh cakap terus. Bang, boleh cuba. Okay, silakan. Okay, Green Segregated. Okay, untuk
satu pembelian. Model pendapatan dulu kan? Okay. Model pendapatan. Okay. Kalau nak beli ke, mostly people dah beli kat Shopee Lazada. Okay. Kerana sekarang ramai orang beli kat Shopee Lazada. So, mereka nak elakkan beli kat manual. So, price yang kami akan jual kat Shopee dan Lazada adalah RM65. Okay. Ia akan include shipping fee dan delivery fee. Kalau monthly sale macam contohnya like 7-7 sale kat Shopee dan Lazada, price akan turun sebanyak RM50. Shipping free dengan delivery free are free. Lepas tu yang pembalas balik belum buat lagi sebab kita belum belum text out the product lah. Yang permintaan tu digunakan harem 100,000. Okay. Untuk kos penghasilan produk dan kos operasi. Pulangan ialah sebanyak 10% daripada nilai pelaburan dalam masa 5 tahun. Okay, Kavish, I think that 100,000 will be too much. Cuba rendahkan ke bawah 50,000 and try to prototype first. Okay? Okay, Kavish? Okay, good. Boleh. Alright. Satu lagi Kavish, bagian model pendapatan tu, the way you explaining about Shopee and Lazada and whatnot is good, but itu adalah cara penjualan. Cuma bila kita bincang pasal model pendapatan ni, kita nak tahu jenis-jenis model apa yang kamu guna. So bila awak cakap macam tu tadi, awak boleh je cakap yang saya guna model jualan terus. Okay, saya jual sebanyak RM65. Apa yang customer akan dapat? Okay? Okay. Baik. Alright, thank you so much, Kavish. Sama-sama. Next, ada siapa lagi nak cuba? Jangan risau, saya tak marah ke apa yang saya nak tolong je ni. Kumpulan kami gunakan 3 model pendapatan, jualan terus, stokis dan ejen dan juga online. Kalau dalam jualan terus, kami akan bagi pengguna harga RM2, stokis RM1.05 dan online RM1. Kalau untuk online ni kita bagi murah sebab macam yang ada kawan daripada sekolah lain bagi tahu, kita ada sale hujung tahun, sale 7 hari bulan 7 apa semua tu yang kita boleh bagi murah dalam online. Kalau dalam jualan terus ni kita boleh present dia lebih baik. Kalau dalam maklum balas, kami dah jual lebih daripada 20 botol secara purata semua daripada pelajar. Sebabnya ada yang bagi tahu mudah bawa, harga pun murah. Ada setengah tu yang bagi pendapat untuk buat lebih banyak flavor, fragrance, bau dia. Yang sekarang ni kami cuma ada 3. Satu lagi permintaan kami belum habis kira lagi. Okay, Damia, saya suka cara kamu construct bahagian maklum balas pengguna. Cuma nanti dalam slides, kalau boleh dapatkan muka dengan nama orang yang bagi maklum balas tu. Boleh? Dah ada, okay. Nanti letakkan dalam slides. Plus, letakkan berapa banyak botol yang terjual dalam masa berapa lama yang awak launch produk awak. Boleh? Okay, terima kasih. Okay, thank you so much, Damia. Next, boleh kita dengar daripada siapa yang try? Mia O'Healthy? Nak try tak? Saya kena dengar juga semua sebab saya takut nanti masa shooting masih salah. Okay, silakan. Ikut daripada model permintaan kita orang. Kita orang promote baju ni melalui dalam internet lah kebanyakan. Okay. Kebanyakan dari internet melalui Facebook, Insta dan dalam chat-chat yang macam kita chat je sama siapa orang tu. Mm-hmm. So
komodkan barang kita orang. Okay. Baru balas begini belum ada lagi eh? Saya pastikan kat korang. Sebab kita orang tak ada buat jualan lagi. Alright, alright. Okay. Permintaan? Permintaan untuk dalam 20 pack RM18.20. So kalau ikut daripada campur dengan packaging kita orang, so model kita orang dalam RM1,000. Okay, so boleh minimal untuk mula adalah RM10,000 lah, boleh? RM1,000. RM1,000? Tak, maksudnya saya kalau kata nanti tiba-tiba ramai orang nak minta, nanti tangan RM1,000 je. So, kita letak dekat RM10,000. Alright? Okay. Okay, thank you so much. Cuti bagis. Next, boleh kita dengar dari H2O? Nak cuba tak? Okay, Danya. Okay, do proceed. Danya, tak dengar lagi ke dia, Danya? I'll start with the income model. Okay. Agents and stockings can get virtual demo on installing the pipe. And for direct selling, they get to see how to install the pipe physically. And also they get help for free for 1 month. Is that all? Yes, and for responding to consumers and market demand, we did it in a Google form. Okay, so make sure lepas ni dalam masa sampai 23 hari bulan ni, you guys try to gain feedback from others? Yeah, okay. Okay, thank you. Next, COV SSC. Hi sir. Hi, Bruga. Sir, so for the model pendapatan, first you are going to jual in online, and also there will be two jualan, which is online and offline. The offline, the online will sell like the Shopee, Lazada and the Amazon plus 2 RM2 till RM10 shipping fee. So the total will be RM550. By online selling, we can get the customer will get an online guidance and it also returnable. So for the offline, we are selling at like a shop or Mr. DIY, for example Mr. DIY. So for the online shopping, we will give a manual guiding for the customers, and they will also get a chance to test on the spot. Right, Muruga, just my opinion for you guys. Okay, COVSSC, COVID is a good source untuk you jadikan your business, but in terms of how does the scene actually go through these 3 years, everything is getting cheaper right now. So if you're going to charge for 550 per product, I'm afraid that you need to compete and to make it reasonable enough for people to actually buy for your product. So try to again research again with your teams what's the best price for your product, and try to get as cheap as you can, because you said you nak masuk DIY and whatnot. DIY tak ada barang RM500 pun. DIY barang semua bawah RM20. Okay, so try to bincang balik dengan kawan-kawan. Boleh Meruga? Boleh sir, boleh sir. Okay, thank you so much. Thank you sir. Okay, last two. Ini yang perform awal-awal tapi ujung-ujung serinyak pula kan. Sini Chips, Kalish, berapa suara anda? Sekali. Siapa ni? Adlina. Okay, silakan Adlina. Untuk jenis cip modal pendapatan, kita orang guna cara itu agent stokis dengan jualan terus. Alright. Agent dan stokis tu kita orang jual dalam RM6, RM4 hingga RM6. Mm-hmm. Untuk jualan terus RM10. Okay, saya stop situ sekejap, boleh dengar. Sebab kan korang jual keropok lah, kerepek kan. So try to make macam saya cakap, minimum order quotation yang benda tadi, MOQ tu, berapa banyak yang orang kena beli untuk jadi stokis. Contohnya, diorang kena beli 200 pack pada harga berapa. Faham tak? Faham. Alright, next.
teruskan. Alina, teruskan tak? Untuk maklum, maklum balas tu saya serahkan dekat Dawisha. Dawisha, silakan Dawisha. Untuk maklum balas kami pula, so far budak-budak sekolah yang dah beli tu diorang suka. Mm-hmm. And diorang kata harga tu okey lah dengan kuantiti. Itu je? Baik, itu saja. Dawisha, kalau boleh dapatkan muka-muka orang yang bagi feedback tu, letak nama sekali dekat slide anda. Dan juga ni letak kat koop kan? Haa. Dapatkan dekat koop berapa banyak yang dah terjual? Boleh? Okey, boleh. Okey, terima kasih. Nana sauce? Nak cuba tak? Anyone? Boleh, boleh. Asal senyap kan? Dah jujur. Untuk si Nana sauce, bagi model pendapatan, first, jualan terus untuk RM2.50 untuk sebotol. Dan second one, subscription untuk koperasi sekolah. Subscription dalam bentuk bulanan. Alright. Okay, seterusnya, maklum balas apa yang kami dapat daripada yang daripada cikgu-cikgu sekolah kami. Sinar asas ni sesuai untuk seisi keluarga. Maksudnya budak-budak kecil pun boleh makan sinar asas ni. Dan sos ni lain daripada yang lain. Untuk permintaan tu, kami ambil yang minimum RM10,000 untuk kos operasi dan pembuatan produk. Okay, dapat. Boleh rasa tak boleh, okay. Alright, thank you so much guys. Itu sahaja untuk hari ini. Saya ingat saya nak share pasal pitch in. Takpelah, nanti kita bincang masa fizikal nanti. Kita akan... Kristina, tak faham model pendapatan? Okay, model pendapatan ni adalah cara kita charge customer kita. Okay. Jualan terus ke, ada subscription ke, ataupun contohlah kita ambil benda berbeza. Contoh macam Twisties, dia adalah jualan terus. Kalau dia letak dekat stockist ke apa ke, dia akan guna MOQ. Okay. Dia kena angkat dalam 100 pieces baru boleh jadi stockist. Faham tak? So kalau kata contoh kita ambil produk kuku putih, nak jadi stockist, dia ada system debt stockist agent and distributor one. So boleh tengok dekat Google apakah jenis-jenis model pendapatan. Ingat kan, lagi sekali bukan business model canvas, ianya adalah model pendapatan, business model. Alright. So itu saja untuk hari ini. Nanti saya akan share berkaitan dengan pitch-in masa fizikal. Tapi buat masa sekarang ini, permintaan daripada organizer, tolong isi feedback form boleh semua. Ambil masa sikit. Sementara isi feedback form tu, boleh buka kamera tak semua supaya kita boleh ambil gambar balas. Nanti nak jumpa lama lagi ni. Dah hilang dah semua. Boleh buka kamera dulu, kita ambil gambar dulu last. Lepas tu kita boleh gerak makan lah, saya pun dah lapar ni. Okay, let's go guys, buka semua, buka. Okay. Ada lagi tak nak join? Setakat ni baru dua line je ni. Okay, dah masuk line ketiga. Orang-orang yang tak buka, sila buka. Kristina, Yasmin, Tivashini, Darwisha, Atilia, Cikgu Sid Potish, Cikgu Aniza, Zil Chips, Adlina, Damia, Nurul Hassan, Nur Adlina, Syafiq, Isaac, Cikgu Rosita, Misal Kitchen. Okay ni, cukup main ni. Okay, semua senyum. Yang tunjuk muka apa? Tunjuk senyum, tunjuk gigi. Alright, ready? Satu, dua, tiga. Okay. Alright guys, thank you so much. Okay, that will be all for today. Terima kasih.